Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gambar tu apa, banner tu kan ada satu lagi.
mati pula. Ya, Cikgu Nelly. Cikgu Nelly. Gambar tu, gambar banner tu ada satu lagi yang ada gambar saya dengan PPD. Ya, saya, ya saya. Aha. Ah, saya tahu. Tapi gambar tu tuan Cikgu Fazli je yang boleh boleh masukkan. Cikgu Fazli dah ke mana pula perginya? Ya ke? Nanti saya cuba hantar. Sekejap, sekejap. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, alhamdulillah sehat semuanya hari ini. Alhamdulillah pada pagi ini kita bersama-sama dalam program cara pengisian berjaya melalui UPU online anjuran Kolej Tingkatan 6 Tunku Abdurrahman Putra Sabar 6 dengan kerjasama unit HEM JPN Selangor. Sementara itu kita masih menunggu rakan-rakan lain untuk masuk. Jadi saya serahkan kepada Cikgu Fazli untuk bahagian teknikal. Mungkin boleh pasang lagu sementara kita menunggu rakan-rakan lain. Alhamdulillah, insyaAllah pada hari ini program kita akan di khususnya pelajar-pelajar SPM yang akan memohon ke UPU untuk sesi yang terdekat ini, okay. STPM. Dan mungkin juga maafkan saya
SPM, dan mungkin juga ada ibu bapa yang akan bersama-sama dengan kita pada program hari ini. Jadi saya rasa kita akan mulakan program pada hari ini. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okay, sebelum kata dimulakan, sebelum bibir berbicara, marilah sama-sama kita membaca umum kitab agar program kita pada hari ini berjalan dengan baik dan hendaknya, insyaAllah. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Yang berusaha Dr. Jafri bin Haji Zulkifli, penyelaras program Sarjana Muda Sains Pemutuhan Pusat Pengajian Sains Kuantitatif Universiti Utara Malaysia UM, selaku panel jemputan kita pada hari ini. Yang berusaha Tuan Haji Rahmat bin Mardi, Pengetua Kolej Tunku Abdurrahman Putra Sabak Bernam Selangor. Yang berusaha Tuan Haji Ismi bin Ismail, Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Selangor. Yang berusaha Tuan Muhammad Jaluli bin Haji Yahya, Pegawai Pendidikan Daerah Sabak Bernam. Yang berusaha Tuan Khairul Anwar Beci Awang, Ketua Penolong Pengarah Unit HEM Hal Ehwal Murid Jabatan Pendidikan Negeri Selangor. Yang berusaha Tuan Darul Irwan bin Datuk Nanyan, Penolong Pengarah Unit HEM Jabatan Pendidikan Negeri Selangor. Yang berusaha Tuan Haji Idris bin Sahir, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah Sektor Pembangunan Murid PPD Sabak Bernam. Yang dihormati Barisan Guru Bimbingan dan Kaunseling yang mengikuti program pada hari ini, khususnya rakan setugas saya dari Unit Bimbingan dan Kaunseling Kolej Tunku Abdurrahman Putra Sabak Bernam, Ustaz Jaafar bin Abdul Rahman, Ketua Jabatan Guru Bimbingan dan Kaunseling KISTAP Sabak Bernam, Encik Muhammad Fazli bin Ahmad, GBKSM Kolej Tunku Abdul Rahman Putra Sabak Bernam. Tak lupa kepada Barisan Guru dan mungkin ibu bapa yang mengikuti program pada hari ini, dan seterusnya pelajar-pelajar yang dikasihi dan disayangi yang bersama-sama pada hari ini secara atas talian, khususnya pelajar-pelajar dari Kolej Tunku Abdurrahman Putra Sabak Bernam. Dan untuk makluman semua, program ini juga diadakan dengan kerjasama Unit HEM Jabatan Pendidikan Negeri Selangor. Terima kasih diucapkan kepada Unit HEM JPN Selangor. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Ilahi kerana dengan limpah izinnya, program Cara Pengisian Berjaya melalui UPU Online hashtag merealisasikan impian ke Universiti Awam dapat dijalankan atau diadakan pada hari ini. Program ini dijalankan secara atas talian memandangkan situasi pandemik COVID-19. Rakan pendengar sekalian, setiap pelajar mempunyai impian untuk menjejakkan kaki ke universiti. Persoalan akan timbul. Bagaimana saya nak masuk universiti? Apa yang saya perlu lakukan? Apa yang perlu saya fikirkan? Di mana saya perlu mengisi borang-borang? Itu mungkin persoalan yang akan timbul di pemikiran pelajar-pelajar kita. Jadi pada hari ini, Kolej Tunku Abdurrahman Putra Sabak Bernam menjemput panel khas jemputan kita bagi berkongsi info dan pengalaman beliau dalam tata cara pengisian UPU. Tapi sebelum itu, marilah sama-sama kita mendengar ucapan alu-aluan dari yang berusaha Tuan Haji Rahmat bin Mardi, Pengetua Kolej Tunku Abdurrahman Putra Sabak Bernam Selangor. Dipersilakan Tuan Haji. Terima kasih kepada Cikgu Nelly selaku pengacara majlis taklimat kita pada pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera, salam kistab terbilang. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Asrafil Anbiya wa Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang berusaha Tuan Haji Izmi bin Ismail, Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Selangor. Yang berusaha Tuan Muhammad Jaluli bin Haji Yahya, Pegawai Pendidikan Daerah Sabak Bernam.
Yang berusaha Tuan Khairul Anwar bin Haji Awang, Ketua Penolong Pengarah Unit HEM JPN Selangor, Tuan Darul Irwan bin Datuk Dangiran, Penolong Pengarah Unit HEM JPN Selangor, Tuan Haji Idris bin Tahir, Timbalan Pendidikan, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah Sabah Bernam Sektor Pengurusan Murid, Barisan Guru-Guru Bimbingan Kaunseling, khususnya rakan setugas di Unit Bimbingan Kaunseling Kistab, iaitu Ustaz Jaafar bin Abdul Rahman, Cik Muhammad Fazli bin Ahmad dan Puan Nelly Nuraini. Guru-guru, pelajar-pelajar semester 3 tingkatan 6 Kistab dan pelajar-pelajar tingkatan 6 di mana sahaja yang berada yang mengikuti program pada pagi ini. Tuan-tuan, puan-puan yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah. Tahniah, terima kasih dan syabas kepada Unit Bimbingan Kaunseling Kistab kerana juga dengan kerjasama Unit HEM JPN Negeri Selangor kerana berjaya melaksanakan program merealisasi impian ke Universiti Awam cara pengisian berjaya melalui UPU online pada pagi ini. Saya bagi pihak Polis Tengku Abdurrahman Putra Sabah Bernam Kistab mengalu-alukan kehadiran yang berbahagia Dr. Jafri selaku panel jemputan dan penceramah program kita ini. Tuan-tuan, puan-puan yang dikasihi sekalian, untuk pengetahuan, Dr. Jafri adalah penyelaras program Sarjana Muda Sains Pemutusan Pusat Pengajian Sains Kuantitatif Universiti Utara Malaysia selaku panel jemputan kita pada pagi ini. Tuan-tuan, puan-puan, peserta-peserta program, pihak penganjur iaitu Kistab dan juga Unit HEM JPN Selangor telah menyedari tentang kepentingan pengisian borang UPU online secara betul dan bijak melalui perkongsian maklumat dengan salah seorang panel pemilihan kemasukan ke UUM iaitu Dr. Jafri. Beliau berpengalaman dalam pemilihan pelajar-pelajar untuk memasuki UUM sebelum ini. Dan oleh itu sangat sesuailah kami pihak penganjur menjemput beliau sebagai penceramah program kita pada pagi ini. Tuan-tuan, puan-puan yang dikasihi sekalian, matlamat program kita ialah sebenarnya kami semua mengharapkan agar 100% pelajar yang layak dan memohon untuk menyambung pengajian dia ke Universiti Awam akan berjaya. Iaitu memerlukan pengisian borang UPU online secara betul dan bijak dan juga sesuai dengan bidang-bidang yang dipohon oleh setiap calon tersebut. Oleh itu, mohon kepada calon-calon STPM, STAM ataupun diploma daripada politeknik dan lain-lain yang berhasrat menyambung pengajian ke peringkat ijazah sarjana muda di universiti-universiti awam supaya dapat memberi tumpuan dalam taklimat ini. InsyaAllah banyak maklumat yang akan diterima tentang cara yang terbaik untuk mengisi borang UPU online tersebut. Harapan saya juga agar program ini dapat berjalan dengan lancar dan akan memberi manfaat kepada anda semua. Terima kasih kepada semua peserta program, kepada calon-calon STPM, selamat berjuang, jagalah keselamatan dan kesihatan dan kekallah mematuhi SOP PKP kita sekarang ini. Semoga anda semua berjaya dengan cemerlang dunia dan akhirat. Dan sekali lagi saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada Dr. Jafri kerana sudi untuk menjadi penceramah jemputan kita pada pagi ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Ada suaranya. Memohon UPU memahami
apa yang telah Pengetua Kolej Tunku Abdul Rahman Putra nyatakan sebentar tadi. Terima kasih sekali lagi Tuan Haji. Majlis maafkan saya, majlis mengalu-alukan kehadiran semua yang mengikuti program. Terima kasih menghadiri program pada hari ini. Besar langit di tepi busut, besar tak muat dalam peti. Besar hajat kami menjemput, besar niat di dalam hati. Baiklah, kita terus ke agenda utama kita pada hari ini. Majlis dengan segala hormatnya menjemput panel jemputan kita, Dr. Jafri bin Haji Zulkifli, penyelaras program Sarjana Muda Sains Pemutuhan, Pusat Pengajian Sains Kuantitatif Universiti Utara UUM, untuk bersama-sama berkongsi maklumat dan info berkaitan tata cara pengisian UPU online. Tanpa lengahkan masa, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan doktor untuk bersama-sama. Silakan doktor. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wa hlul lata min lisani yafqahu qawli. Terima kasih kepada Puan Pengerusi Majlis, Puan Nelly Nur Aini binti Yusof, Yang Berusaha Tuan Haji Rahmat bin Mardi, Pengetua Kolej Tekatan 6 Tunku Abdul Rahman Putra, Kistab Sabah Benam, Yang Berusaha Tuan Haji Izmi bin Ismail, Pengarah Pendidikan Jabatan Negeri Selangor, Yang Berusaha Tuan Muhammad Jaluli bin Haji Yahya, Pegawai Pendidikan Daerah Sabah Benam, Yang Berusaha Tuan Khairul Anwar Haji Awam, Ketua Penolong Pengarah Unit Hal Ehwal Murid Jabatan Pendidikan Negeri Selangor, Yang Berusaha Tuan Darul Irwan bin Muhammad Dangiran, Penolong Pengarah Unit Hal Ehwal Murid Jabatan Pendidikan Negeri Selangor, Yang Berusaha Tuan Haji Idris bin Sahir, Timbalan Pendidikan Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah Sektor Pembangunan Murid PPD Sabah Benam, Barisan Guru-Guru Kaunseling Kistab, terutamanya kepada Cikgu Jaafar bin Abdul Rahman, Cikgu Muhammad Fazli bin Ahmad yang berada di belakang tabir di bahagian teknikal, guru-guru dan juga ibu bapa pelajar-pelajar serta yang dikasihi adik-adik, saya sebut adik lah, konon-konon muda lagi, pelajar-pelajar Kistab dan juga pelajar-pelajar seluruh Malaysia ataupun seluruh Selangor. Sebab saya dipahamkan saya dipahamkan bahawa banyak iklan ni dah tersebar. Terkejut juga, ingatkan dekat Kistab saja, so rupanya dah tersebar, takpelah. Okay, lupa nak bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua. Ucapan jutaan terima kasih saya panjangkan kepada Kolej Tekatan 6 Tunku Abdul Rahman Putra Sabah Benam, Kistab, dan juga Unit HEM Jabatan Pendidikan Negeri Selangor atas jemputan untuk menjadi salah seorang pemberi taklimat. Saya tak kata panel lah, saya takut juga bila nak kata panel ni. Okay, pemberi taklimat saja untuk program yang dianjurkan ni. Sebelum saya bermula, saya izinkan saya untuk memohon jutaan ampun dan maaf. Belum apa-apa dah minta maaf dah. Okay, sebab saya bukan jenis orang yang formal. So mungkin dalam ucapan saya mungkin saya akan gunakan bahasa-bahasa yang bukan nak kata bahasa kasar lah, tapi bahasa yang mudah dipaham. Sebab saya bukan jenis orang yang monoton, maksudnya dia straight je. Okay, right, so saya akan share screen untuk slide saya. Okay, kalau ada soalan mohon masukkan dalam komen, nanti Cikgu Nelly akan bacakan untuk saya dan saya akan cuba jawab seboleh yang mungkin lah. Okay. InsyaAllah Doktor, insyaAllah. Okay. Terima kasih Cikgu. Alright, so sebagaimana yang telah dikenalkan oleh pengerusi majlis, nama seperti yang diberi, okay, nama seperti yang diberi di atas, saya merupakan pensyarah di Pusat Pengajian Sains Kuantitatif. So sebelum saya mula, saya ada sedikit disclaimer, penafian, sebab saya takut nanti orang tanya saya macam-macam, jadi saya rasa bersalah kalau tak boleh jawab. Yang pertamanya, saya bukan staff UPU. So kalau nak tanya pasal universiti UKM ke UM ke dia ambil pelajar berapa orang apa semua tu, honestly saya tak tahu.
dan saya tak ada maklumat tentang tu. Yang saya tahu hanya untuk UM. Saya merupakan staff UM. Syarah, okey. Yang keduanya, sebenarnya taklimat ni lebih kepada pelajar lepasan STPM ataupun setaraf, STAM, diploma yang untuk ke ijazah sarjana muda. Okey, tapi saya akan masukkan sedikit tentang pemilihan pelajar untuk SPM sebab dia menggunakan sistem yang sama kalau tak silap saya. Okey, dia menggunakan sistem yang sama dan honestly untuk UM kami cuma ambil pelajar asasi dan saya tidak pernah pergi ke mana-mana mesyuarat UPU untuk mengambil pelajar lepasan SPM. Saya hanya pergi ke UPU bagi mengambil pelajar ijazah sarjana muda sahaja. Okey. Dan tahun terakhir saya di UPU adalah pada tahun 2018. Sebab bila start 2019, sistem dia berubah sikit, ada beberapa perubahan lah. Yang mana dia tidak memerlukan tidak memerlukan seramai mungkin daripada wakil setiap UA untuk ke UPU. Okey. Dan yang paling penting saya nak bagi tahu juga, taklimat ni sebenarnya lebih bagaimana lebih kepada bagaimana sistem pemilihan pelajar yang dilakukan. Sebab kadang-kadang ada setengah student kata pointer dia tinggi tapi kenapa dia tak dapat, kawan dia pointer dia rendah, kenapa dia dapat dan sebagainya lah. Yang ni memang kita biasa dengar. Okey. Benda tu adalah biasa. Ada yang kata kawan pilih kos yang sama, dia pun yang sama, kenapa kawan dia dapat, dia tak dapat dan sebagainya lah. Ada beberapa perkara yang kita kena consider benda tu, okay. Dan apa yang saya bagi taklimat ni, saya tidak menjamin bahawa 100% confirm akan mendapat tempat di UA. Sebab saya takut juga bila tengok tajuk dia, Allahuakbar, rasa macam tinggi sangat dia punya apa ni, dia punya expectation tu, okay. Alright, so antara isi kandungannya dalam program ni saya akan bagi taklimat pemilihan UPU. Okay, and then saya akan bagi taklimat since saya daripada School of Quantitative Sciences. Okay, yang mana most of the student ingat UUM ni tak ada program matematik, tak ada program statistik, tak ada program yang ke arah calculation, quantitative. So, inilah masanya yang saya nak mempromosikan. Okay. And then seterusnya adalah sesi soal jawab. Okay, ni kalau ada lah. Tapi biasanya bila mana-mana saya pergi pun, bila saya tanya ada soal, sesi soal jawab, tak ada sebab mungkin segan kot nak tanya. Okay, alright. First of all, kalau boleh you all try keluarkan handphone. Kalau nak dapatkan maklumat lanjut tentang ni, better you all install UPU Pocket. Okay, UPU Pocket yang ni. Boleh nampak. Okay, UPU Pocket yang ni. So dekat sini dia ada pelbagai aplikasi lah. Dia ada pelbagai aplikasi, kita boleh check semak semua dan sebagainya. Okay, boleh download dekat Play Store ataupun apa. Sebab semua maklumat akan dimasukkan dekat sini. Okay, alright. Seterusnya, apa yang penting bagi you all adalah sebab ada yang tanya saya berapakah nilai minimum yang perlu masuk ke universiti. Okay, so yang pertamanya you all kena dapat SPM lulus. Lulus maksudnya sejarah dengan bahasa Melayu wajib lulus. Okay, kalau tak lulus memang tak boleh apply dekat mana-mana universiti awam. Memang takkan dapat sebab sekarang ni sistem ni dia akan keluarkan apa-apa program yang layak sahaja atas apa atas result yang diterima. Okay, yang keduanya lulus peperiksaan STPM ataupun matrikulasi dengan PNGK 2.0. Tapi untuk pelajar STPM wajib lulus pengajian UM dan dua mata pelajaran yang lain. Okay. Dan yang seterusnya wajib ada MUET. Kalau you all sekarang ni tak ada MUET semester 3, apply MUET. Nak kata apply tak tahulah sempat ke tak sebab borang tutup 31 hari bulan Mac. Try bincang dengan cikgu lah sebab bila nak apply ni at least kena ada MUET. Tak kiralah band berapa pun, janji ada MUET. Okay, so menjawab persoalan kepada salah seorang guru yang bertanya dengan saya, kenapa bila pilihan dia tak ada satu pun kalkula, bila dia dah key in segala maklumat dekat UPU and then tiba-tiba dia tak ada keluar satu pun result yang ni. Okay, kalau kita tengok kat sini, pengajian UM dia dah lepas, geografi dia tak lepas, BM dia tak lepas, sains sukan dia lepas. Okay, so maksudnya sekarang ni at least sekurang-kurangnya kena ada tiga yang dapat prinsipal.
termasuk pengajian A. Jadi kalau dia tak lepas ketiga-tiga subjek ni, maka walaupun dia dapat 2.0, maka dia takkan boleh dapat. So macam mana nak perlu ulang ke tak apa, yang tu kena discuss dengan sekolah lah. Sebab saya tak tahu sistem STPM boleh ke nak ambil certain-certain paper saja, sedangkan dia dah semester 3 dan sebagainya. Okay. Alright. Seterusnya, dalam UPU Pocket tu, setiap program dia ada syarat-syarat program pengajian dia yang tersendiri. Setiap universiti, walaupun program dia adalah program yang sama. Contoh macam UM, untuk program law dia ada interview. Tapi untuk UUM, program law dia tak ada interview. And then, ini contoh contoh. Ada juga program law dekat UNIZA contohnya. English, dia tengok muet sahaja. Tapi kalau dekat UM, dia akan tengok muet dan juga SPM. English SPM. So you all tak bergerak. Sad. Sorry ya. Slide saya bergerak. Sekejap. Technical. Okay. Saya tukar. Sekejap ya. Screen. Okay, so saya share entire screen lah senang. Okay. Boleh nampak tak? Di syarat khas program pengajian ya, doktor? Ya. Okay, saya ulang balik . Alright, so yang ni syarat khas program pengajian, dia tertakluk pada perubahan. Every year dia akan berubah. So you all kena alert lah. Tak boleh samakan dengan program-program yang kakak atau abang kita minta. Tak boleh samakan. Kita tak boleh samakan sebab setiap tahun dia akan berubah. Especially subjek yang penting lah. Subjek macam bahasa Inggeris, matematik. Kadang-kadang ada tahun tu dia tak masukkan matematik, ada tahun tu dia masukkan syarat matematik dan sebagainya. Okay. Alright. So selain daripada UPU Pocket, you all boleh rujuk kepada upu.moe.gov.my . Okay. Dekat sini pun ada syarat-syarat kemasukan. Tapi you all kena faham dari segi apa beza antara atau besar atau kecil. Okay. Sebab dalam ni dia base kepada, dia ada perbezaan dia antara atau besar dengan atau kecil. Dia macam ni. Ayolah. Okay. Dia ada atau besar, ada atau kecil. Okay. Dan dia ada dan besar dan juga dan kecil. Okay. So you all kena discuss lah dengan mana-mana guru bimbingan dan counseling untuk tengok apa perbezaan dia. Sebab dua-dua yang ini adalah benda yang penting. Okay. Alright. So ini adalah saya ambil daripada website UPU. Ini adalah pembelian untuk proses UPU. Yang pertamanya dia akan tutup pada 31 Mac 2021. Okay. So ini boleh tengoklah dekat UPU online. Seterusnya ini adalah 14 tip permohonan ada dalam dalam UPU Pocket tu, boleh baca. Ini lebih kurang macam mana nak isi apa semua tu lah. Okay. And then pengisian borang UPU untuk pilihan program pengajian. Yang ni you all kena betul-betul alert sebab ada setengah student dia tak faham kenapa pendidikan tak keluar untuk pilihan ketiga. Kenapa interview hanya keluar untuk pilihan empat saja, bila saya nak ambil pilihan kelima tak boleh. Okay. So ini reason dia. Okay. Yang pertama, untuk pendidikan, you all kena isi pilihan 1 dan 2 sahaja. Kenapa pilihan 1 dan 2 sahaja? Ini adalah disebabkan saya menjawab persoalan yang ini. Okay, siap menangis lagi. Saya nak ambil pendidikan tapi saya boleh letak pilihan 1 dan 2 sahaja. Pilihan 3 seterusnya tak ada langsung. Kenapa macam tu ya? Sekarang saya tak boleh isi lagi UPU sebab tak tahu nak letak kos apa. Menangis. Okay. So, saya menjawab soalan yang ini.
pendidikan, kenapa pendidikan dia letak pilihan satu dan dua saja? UPU sebenarnya untuk pendidikan adik-adik wajib ambil MCSE, ujian MCSE dan juga ujian dan juga interview. Kalau tak lulus MCSE, tak boleh pergi ke interview, maka confirm takkan dapat pendidikan. Dan for your information, MCSE ni ada lebih kurang 370 kot soalan yang perlu dijawab dalam masa 45 minit. Okay. So, benda ni, MCSE ni walaupun pilihan adik ada 3 atau 4 atau 5 pendidikan yang adik pilih, MCSE hanya sekali saja. Once tak lepas, memang takkan lepas. Maksudnya 5-5 program tu takkan dapat. So, sebab tu UPU letak dia punya syarat pendidikan, nak ambil pendidikan, ambil pilihan satu ataupun pilihan kedua. Tapi saya minat yang ketiga. Yang ketiga tak boleh. Adik betul-betul nak jadi cikgu ke tak nak? Kalau tak nak jadi cikgu, so tak payah ambil pendidikan. Kalau nak jadi cikgu, letak pilihan pertama ataupun pilihan kedua. Okay. So, sebab tu bila kita tengok pada pilihan ketiga, ya. Ya, cikgu. Maksudnya kalau yang pelajar yang nak ambil kos pendidikan ni, mesti wajiblah kiranya letak pilihan pertama dan pilihan kedua kan? Ya, ya. Dia tak boleh letak pilihan ketiga dan dia tak boleh letak pilihan yang ke bawah-bawah tu lah. Okay? Itu kalau nak ambil pendidikan. Tapi kalau tak nak ambil pendidikan, dia bukannya wajib letak pendidikan satu, dua. Dah tak nak jadi cikgu, tak payah ambil pendidikan. Okay? Jangan silap sebab ada setengah orang tanya, saya tak minat pendidikan, kenapa saya letak pilihan satu? Saya kena letak pilihan satu dan dua. Ya, betul. Okay? So, sama juga untuk program-program yang bertemu duga. Dia ada hashtag dekat sini, tanda pagar dekat sini. Okay, adik tengok dekat bahagian tepi untuk pilihan program tu, normally dia akan letak hashtag. Okay, so bila dia letak hashtag tu, maksudnya itu adalah untuk bertemu duga. Beza dengan pendidikan, pendidikan semua ISMP, Ijazah Sarjana Muda Pendidikan. Okay, saya lupa nak bagi tahu, pendidikan ni for your information sebab dulu dulu orang kata senang nak dapat kerja. Tapi untuk pendidikan ni, you all kena bersaing dengan pelajar-pelajar daripada IPG. Biasanya MOE dia akan dahulukan pelajar-pelajar IPG saja. Bukan saja, dulu. Baru dia ambil pelajar-pelajar ISMP daripada UA untuk diserap jadi pendidik di sekolah-sekolah kerajaan tidak termasuk MARA. So meaning that ada setengah student yang dah habis, dah grad dengan ijazah sarjana muda pendidikan, dia dapat kerja selepas 3 tahun dia grad. Sebab pendidikan ni tidak menjamin adik-adik akan dapat sekolah bila habis grad. So jangan salahkan UA, jangan salahkan MOE. Sebab dah bagi tahu, saya bagi tahu awal ya, mana-mana pun pendidikan ini adalah open market. Open market maksudnya adik-adik tidak dijamin untuk menjadi cikgu. Okey. Boleh faham eh? And then sama juga kes macam yang bertemu duga. Ya, cikgu. Ada ni. Okey, kalau dua-dua SEM pengajian am gagal. Okey, dua-dua semester tu dia punya subjek pengajian am dia gagal. Untuk permohonan 2021 ni layak tak pelajar ni mohon UPU? Saya lagi nanti saya bagi tahu. Saya akan masuk slide sini seterusnya. Boleh? Boleh, boleh doktor. Terima kasih. Hilang. Okay, untuk program yang bertemu duga, pilihan dia hanya pilihan 1 sampai 4 saja. Ada. So ini kalau misalnya, okay. Kalau misalnya you all nak ambil pilihan yang pilihan kelima untuk interview law dekat UM, contoh UM dekat nak ambil law. So memang takkan keluar pilihan yang bertemu duga. Meaning that untuk hashtag ni hanya keluar pada pilihan 1 sampai 4 sahaja. So kalau saya tak nak pilihan saya tak nak yang ada temu duga, saya nak semua program. So isilah mana-mana. Pilihan 1 sampai 5 wajib isi. Okay. Tapi suggestion saya better isi sampai habis pilihan yang kelima. Okay. So boleh faham eh? Alright. So ini menjawab kepada soalan yang tadilah. Bukan soalan yang tadilah. Yang saya terangkan tadi, kenapa pendidikan hanya ada pilihan 1 dan 2 sahaja. Baiklah ya, saya ulang balik lagi sekali. 1-2 pendidikan, 1-4 interview, 1-5 wajib isi. Okey. So antara 1 dengan 2 tu, 1 dengan 4 tu isilah apa-apa, tak kisah, tapi
Kalau untuk pendidikan, 1-2 sahaja. Kalau untuk interview, 1-4 sahaja. Kalau tak minat cikgu, tak minat tak minat pendidikan, tak minat yang ada program interview sebab tak reti cakap, okey, ambillah 1-5, ambillah program apa sahaja. Jangan kosongkan yang tu, okey? Sebab bila tak isi yang tu, maka tak boleh. Alright. So, kalau ikutkan daripada ni, untuk lepasan STPM, matrikulasi asas sistem, since you all baru nak ambil STP esok, okay, untuk keputusan semester 3, maka dia akan ambil result STPM 2020. Okay, dia akan ambil sampai semester yang kedua. Meaning that kalau you all the pointer sekarang ni dapat 3.61, maka dia akan ambil 3.61. Kalau bahasa pengajian am dia tak lepas, ada kemungkinan, yang ni saya akan terangkan sekejap lagi ya. Okay. So sama juga macam matrikulasi, okay, matrikulasi keputusan peperiksaan hingga semester 1, STAM keputusan peperiksaan percubaan, kalau ada lah. Okay, so disebabkan pada tahun ini berbeza dengan tahun-tahun sebelumnya yang mana result akhir tu tak keluar, maka dia akan ambil result yang tu, tapi untuk pemilihan student, dia akan ambil kepada keputusan peperiksaan yang sebenar. Okay, saya masuk dekat sini ya. Ada tanya dengan saya, dia kata UPU ambil sampai sem 2 saja kan, jadi grade kemasukan ke universiti masih sama or akan berubah? Okay, so jawapan saya kepada soalan Cikgu Nelly tadi, saya buat macam timeline. Okay, alright. So katakan UPU tutup 31 hari bulan 3. Okay, so ini based kepada result sem 2. Okay, and then yang ni katakan result sem 2 ni macam Cikgu Nelly kata tadi, kalau ikutkan dia punya pengajian am dia tak lepas, pengajian am dia pun tak lepas. Kalau dia repeat pada semester yang ketiga, dia lepas. Maksudnya dia dapat 2 lah, at least dapat 2. Okay, saya tanya dengan pegawai CA saya, dia kata sekarang ni isi sahaja borang UPU tu sama ada dah ambil muat ke, sama ada pengajian am untuk 2 semester tu tak lepas ke, ataupun purata 2 semester tu tak lepas ke, isi sahaja borang tu. Sebab nanti bila bulan, okey, saya buat timeline dia macam ni, bila bulan katakan bulan 6 result keluar, okey, result STP keluar, maka dia akan ambil result yang ini. Okay, bila dia ambil result yang ni, biasanya UPU dia akan buka dalam 2 minggu, biasanya ya. Okay, yang ni kena alert, 2 minggu dia akan buka untuk kita buat apa-apa perubahan pilihan 1 sampai ke 12. Kita boleh buat pilihan, kita boleh buat perubahan berdasarkan kepada result akhir kita. Okay, so sekarang ni apa yang diberitahu oleh pegawai akademik UM, tak lepas ke, lepas ke, isi sahaja. So at least kita boleh buat permohonan pada yang ini 2 minggu ni nanti bila result STP matrik STAM keluar. Okay, boleh clear? Okay, doktor. Yes. Maksudnya walaupun dia tak lepas sem 1 sem 2 pengajian am tu, maksudnya pelajar just mohon dulu sebab in case mungkin keputusan sem 3 dia lebih baik, maksudnya mengambil keputusan yang terkini, betul ya doktor? Betul, isi sahaja dulu sebab bila 31 Mac 2021 pukul 5 petang sistem UPU akan tutup, dia takkan benarkan siapa-siapa mohon pun. Okay, so sekarang ni better isi sahaja, ada muat ke tak ada muat ke, isi sahaja. Kalau dalam keputusan tu tak keluar apa-apa, maksudnya dia based pada result pada semester 2 kan, tengok-tengok oh tak keluar apa-apa, tak apalah, leave it, just submit sahaja. Okay, tapi nanti bila result keluar, nanti kita boleh ubah dia punya permohonan tu. Saya lupa nak habak kat sini. Okay, sebenarnya yang boleh ubah dekat sini adalah untuk program-program yang tak ada interview dan juga program-program yang bukan pendidikan.
Sebab sebab apa dia kata tak boleh ubah yang ni? Dah tu doktor. Apa dia? Nak terkeluar lorat sana dah tu. Itulah masalahnya. Okay, alright. So yang tadi interview ni, yang ni sebab dia ambil student based kepada result SEM 2. So maksudnya sekarang ni, bila result SEM 2 dia tak okay, maka dia dah panggil interview. Jadi dia tak boleh ubah program-program yang interview dan juga pendidikan ni. Hanya program-program yang pemilihan melalui sistem sahaja yang dia boleh ubah. Okay? Alright, ni timeline dia. Okay, garis masa dia. Januari sampai Mac, okay, dia akan, kita akan isi more interview. Okay. And then untuk Ada soalan ni. Nanti takut terlepas tak terbaca nanti. Saya bacakan soalan dulu. Okey, soalan pertama, kalau subjek sejarah untuk ketiga-tiga SEM gagal, adakah menjejaskan untuk pelajar yang nak mohon UPU? Itu soalan pertama. Soalan yang kedua, untuk bagaimana pengiraan merit sekiranya UPU 2021 ini hanya, itu soalan kedua. Okey. Dan soalan yang ketiga, kalau muet band 2 boleh mohon UPU tak? Okey. Balik pada yang ni Itu soalannya doktor. Okey. Alright. Saya jawab soalan yang pertama tu. Sejarah bukan subjek penting. Bukan nak kata sejarah tu tak penting. Maksud saya, sekarang ni untuk masuk universiti, dia punya syarat am dia adalah satu, pengajian am dia kena lepas. Dua, dan satu lagi, dua subjek mesti lepas. Maksudnya prinsipal lah. Kalau ikutkan tiga subjek termasuk pengajian am. Okay. So maksudnya, kalau dia ambil sejarah, dia ambil sains sukan, dia ambil geografi, tiga-tiga sains sukan dengan pengajian am dengan geografi ni dia lepas, maka dia boleh je mohon, dia tak ada masalah pun. Cuma sebab dia fail, ada kemungkinan dia apa dapat tak dapat, yang tu dia bergantung kepada persaingan tu. Okay, soalan yang kedua, dah lupa lah. Soalan kedua apa cikgu? Soalan kedua tu pengiraan merit, doktor. Nanti saya masuk. Cikgu, saya nak bagi cadangan boleh? Okey. Apalah, saya teruskan ya. Okey, soalan yang untuk pengiraan merit untuk SEM 1 dengan SEM 2 nanti saya akan masuk dekat sini, saya akan masuklah. Jadi okey. So saya nak cerita yang pasal garis masa ni. Cikgu Nelly minta maaf, cikgu kumpulkan dulu soalan dia sebab kadang-kadang ada soalan yang saya akan pergi ke slide berikutnya. Jadi saya rasa bagi kita teruskan dulu and then nanti kalau ada soalan saya akan jawab pada soalan yang tu. Okey? Alright. So sekarang ni untuk dari segi garis masa dia, dia ada Januari sampai Mac 2021 isi borang UPU. Baik in mind, isi sahaja. Lepas ke tak lepas ke, isi sahaja. Sebab nanti bila result akhir keluar, normally UPU akan bagi announcement. So you all kena alert bila nak tukar program tersebut. Okay, untuk program yang kita pilih tu lah. Sebab kadang-kadang first result kita dapat 2.0, second result kita dapat 3. Contoh lah kan. So which is better lah. Okay, and then ujian panggilan ujian Maxi normally dia akan panggil pada bulan okay, dia akan panggil pada bulan 5. Okay, so mungkin lepas raya lah dia akan panggil. Tapi ujian Maxi ni sebab ada student dia tanya, dia minta UUM. Tengok-tengok tak ada pun nama dia untuk panggilan ujian Maxi. Ingat panggilan ujian Maxi kena rujuk pada website UPSI.
Sebab UPSI yang menjadi sekretariat untuk yang ini. Tak kira lah you all minta UPM ke, pendidikan UUM ke, pendidikan USM ke, okay, dia punya apa ni, panggilan ujian dia adalah melalui tengok website UPSI. Lulus atau gagal pun adalah melalui website UPSI. Jangan tengok dekat universiti yang you all minta. Okay. Tapi untuk panggilan interview, panggilan interview yang ini, termasuk panggilan interview daripada universiti yang you all minta, yang ni kena tengok dekat website universiti masing-masing. Okay. So yang ni biasanya dipanggil pada bulan 6. Sama juga untuk interview bulan untuk temuduga pendidikan pada bulan 6. So you all kena alert lah. Cuma saya nak highlight dekat sini, ada case yang mana Maxi dia kata gagal. Okay. Maxi dia kata gagal. Tapi tiba-tiba dia ingat dah gagal, dia dah kecewa, peras nonggeng apa semua tu, dah menangis 3 hari 3 malam, dia tak buat apa-apa. Tengok-tengok check email, dapat panggilan interview pendidikan. Yang ni saya akan terangkan sekejap lagi lah sebab ada soalan. Okay. Alright. Kemudian pada bulan, kalau masuk bulan 10, bulan 10, normally sebulan sebelum tu dia akan run result. Dia akan run result. Okay. Yang ni. Okay. So ini please be alert with the timeline. Okay. Untuk program-program untuk ujian Maxi, temuduga, temuduga pendidikan ni, yang ini semua adalah berdasarkan kepada result semasa, bukan result final. Sebab result, assuming result tak keluar lagi. Okay. Alright. Next. Dari segi pemilihan, penentuan aliran, universiti akan memberikan unjuran pengambilan pelajar. Sebab apa dia tentukan aliran ni? Sebab universiti dia akan berikan unjuran pengambilan pelajar mengikut kategori. Okay. Kategori ni dulu, kalau dulu dia ada STPM, dia ada STPM kalau dulu eh. Okay, kalau dulu STPM ni dia terbahagi pada dua. Okay, satu sains, satu lagi sastra. So meaning that each of this one, yang dua ni, sains dengan sastra ni, you all akan asing. Jadi tak adalah persaingan yang orang kata tidak fair. Okay, kalau sastra dia akan geng sastra saja. Kalau sains dia akan geng sains saja. Okay, dia tak ada, tak ada istilah bahawa ada kota untuk matrik, ada kota untuk STP, ada kota untuk macam itulah, dia tak ada istilah. Yang ada kota adalah yang ini saja, STPM, okay, STAM dengan diploma. Maksudnya kota tu nanti UA dia akan bagi tahu, okay, untuk STPM berapa, untuk STAM berapa. Start tahun 2019, okay, you all tidak lagi diasingkan mengikut kategori. Kalau you all sastra ke, sains ke, still akan duduk dalam team yang sama. Dalam team yang sama. So meaning that you all akan bersaing sesama sendiri. Mungkin ada yang kata kenapa, kenapa jadi macam tu? Kami sains susah nak score 4 flat. Sastra senang dia nak score, nak score 4 flat. Reasonnya adalah zaman 2018 dan sebelumnya, okay, banyak student sains, katakan macam law UUM, kalau sastra, okay, sastra untuk law UM normally dapat 4 flat saja yang boleh dapat. Okay, tapi kalau untuk sains, 3.5 pun boleh dapat. Sebab sains tak banyak apply untuk law. Jadi mengambil kira perbezaan grade purata yang ini, maka UA semua bersetuju untuk meletakkan dalam satu pool yang sama. Okay, bila letak satu pool yang sama tu kira macam fair lah. Jadi sains kena, kalau nak tukar bidang ke arah sastra, contoh nak ambil law, maka dia kena juga skor 4.0. Okay, dia sebenarnya UPU tak nak daripada pelajar aliran sains ni bertukar, beralih arah. Walaupun dah benci dengan sains kan, tapi dia tak mau bertukar bidang lah. Sebab tu dia kata tak boleh ni. Tu salah satu reason dia lah. Okay, balik pada kota tadi. So kita ada kota untuk yang ada adalah untuk STPM setara, untuk STAM dengan diploma. Diploma ni dibahagikan kepada dua, satu UA termasuk poli dan juga satu lagi swasta. Ada satu lagi pool yang mana pool adalah STPM bukan tahun semasa, bukan 2020.
Okey, maksudnya yang dia mungkin tolak ke tawaran yang tahun lepasnya dia tak pergi ataupun adalah ada certain kriteria. Okey, kalau ada soalan tanya nanti cikgu Nelly akan ni saya akan masukkan. Alright. Saya masuk sikit untuk lepasan SPM kalau adalah SPM. Okey. So yang ni dia ada perbezaan antara mata pelajaran sains dengan sastera untuk pengiraan merit dia. Okey, kalau untuk sains yang wajib ada adalah matematik, matematik tambahan, fizik, kimia, lepas tu mana-mana subjek yang bukan trust. Okey. Tapi untuk sastera ada bahasa Melayu, matematik, sains, sejarah dan sebagainya. Okey. So macam mana nak kira markah merit akademik 90%? Okey. Baik. Yang ni untuk SPM saya just go through sajalah. Saya tak expert sangat tapi saya go through saja. Okey. So ini adalah untuk kira komponen merit untuk SPM. Dari segi sains dengan dari segi sastera. Okey. So kalau misalnya markah akademik dia 90, dia sama saja untuk markah merit 90 dengan markah kurikulum dia 10%. Okey. And then dia ambil 5 mata pelajaran utama aliran, 3 mata pelajaran terbaik. Okey, untuk markah koko ambil 10. Alright. So setiap grade dia ada markah, dia ada 18 dan sebagainya semua. Okey. Dia tolak 2 lah sampai dia menjadi kosong. Okey, macam mana nak kira? Ini pengiraan dia. Okey. Okey, 5 mata pelajaran utama katakan dia dapat 18, 16, 12. Campur semua ni, okey. So, dia dapat total yang ini, total darabkan dengan total bahagi 90 darab dengan 50%. Okey. Kemudian 3 mata pelajaran terbaik, dia dapat 18, dia dapat 12, dia dapat 10. Campur semua ni, total bahagi dengan 54 darab dengan 30%. So 50 campur 30 ni, okey. So 50 yang ni campur 30 bahagi dengan 90. Bahagi dengan 120 darab dengan 90. 90 tu adalah markah akademik. Okey. Yang SPM ni sebenarnya saya tak berapa tahu sangat tapi dari segi pengiraan merit bolehlah kalau nak tanya. Okey. Ini perbezaan dia. Saya tak mau highlight sangat tapi nak bagi tahu bahawa kadang-kadang ada student yang dapat 5A, kita tak boleh kira 5A dia. Kita kena tengok dia daripada aliran mana. A dia subjek apa. Okey. Walaupun dia dapat 6A, 7A, 8A tapi nak kena tengok subjek apa dia dapat. Okey. Sebab tu dia punya pengiraan merit dia adalah berbeza. Okey. Baik, ini untuk pengiraan PNGK STPM. Tadi ada yang tanya macam kalau dia ambil semester yang kedua, macam mana dia kira? Okey. Dia ambil purata. Dia ambil purata. Maksudnya SEM 1, PNGK SEM 1 tambah dengan purata PNGK SEM 2, maka dia akan bahagi 2. So, daripada situ yang dia ambil pengiraan dia. Okey, macam mana nak kira yang ni? Saya buat tulisan lagi mudah. Okey. Untuk pengiraan merit bagi STPM, paling mudah adalah PNGK bahagi 4. Kenapa bahagi 4? Sebab dia nak ambil Allahuakbar. Dia ambil 4 yang terbaik lah. Darabkan dengan 90. So akan dapat markah dekat sini. Satu lagi 90 ni tambah dengan markah co-curriculum. Okay. So hopefully menjawab pada soalan yang tadilah. Sebab honestly, saya tak tahu macam mana pengiraan PNGK bagi setiap semester. Tapi saya rasa kalau cikgu Nelly mungkin boleh betulkanlah. Saya rasa dari segi dia ada punya beberapa peratusan dia. Contoh macam yang ni 4.0 adalah peratusan dia. Okay. So untuk pengiraan yang tu, tapi basically untuk semester 1 dengan semester 2 ada kemungkinan pengiraan dia akan dapatkan purata kedua-dua semester tu. Dia akan assume bahawa itu adalah result yang terakhir. Okay. Alright. Kemudian bila dia dah habis kira sebab yang ni kira melalui sistem. Kalau you all nak kira sendiri pun dalam UPU Pocket pun dia ada boleh kira. Dalam website UPU pun dia boleh kira berapa yang ada. Okay. Kemudian dia akan buat ranking untuk semua pool.
untuk semua pool. Okay, meaning that STPM lain, STP lain, STPM lain, STAM lain, diploma lain dan sebagainya. Okay, baik, ini adalah kita kata sebab ada yang tanya saya, sejauh mana pentingnya markah co-curriculum? Tengok yang ini ya. Okay, sejauh mana pentingnya markah co-curriculum? Adik tengok yang ni. Ni for flat. So automatic dia dapat markah akademik dia 90. Sebab PNGK bahagi 4 darab dengan 90. 4 bagi 4, 1. 1 darab 90. 90 bagi 1, 1. Okay. Kemudian markah pokok dia cuma dapat 2 saja. Ini tak retroaktif sebab mungkin masa SPM dulu dia dah dia main-main saja, asyik main saja sampai lupa pelajaran. So dia kali ni dia tekad SPM aku kena score, aku tak nak main, tak nak apa semua tu. Tapi dalam co-curriculum pun dia tak nak involve, maka dia dapatlah 2 markah lawan chess dengan meja sebelah. Okay, so total markah dia adalah 92. Okay, so sejauh mana pentingnya markah co-curriculum, adik tengok dekat sini 3.76. Okay, yang ni dia punya kalau ikutkan PNGK bahagi 4 cuma dia boleh dapat markah akademik 84.6. Tapi yang ni dia merupakan wakil dunia melawan pilihan MRF, menang lawan bola sepak, menang pula tu, maka dia dapat 10 markah. Okay, tak tahulah bola sepak ada dekat MRF ke tak. Okay, so kalau dia tambah yang ini maka dia akan jadi 94.6. kalau dia tengok markah yang 92 ni, maka pointer yang ini maka dia akan duduk di atas ini. Mana-mana yang tinggi sekarang ni dah tak tengok pointer dah. Dia tengok kepada markah merit yang ini. Okey, ini akan naik duduk atas four flat. Ini akan naik duduk atas four flat. Naik, naik. 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 Ini tak ada. Naik. Naik, naik. Meaning that four flat ni dia akan duduk dekat bawah sekali. Hal tu yang student, banyak student yang tak faham. Kenapa kawan dia dapat 4 flat, dia dapat 4 flat, kawan dia dapat 3.88, kawan dia dapat law, dia pun minta law tak dapat. Salah satu sebab adalah disebabkan markah co-curriculum. Sekarang markah co-curriculum you all boleh tahu kan? Try lah tanya dekat cikgu. Okay, next. Untuk ranking, okay, kan biasanya kalau saya pergi tahun 2018 tu, kalau nak kata 100% tu, maksudnya 100 yang dapat 100% tu ramai. Okay, kalau misalnya adalah dalam 1000 orang macam tu dapat 100% ya, 100%. Meaning that for flat dan juga markah pokok dia adalah 10. Okay, so kalau misalnya berlaku tie, maksudnya markah yang sama, markah merit yang sama, maka ranking akan disediakan pada markah untuk kalau berlaku tie dia akan susun ikut PNGK. Kalau berlaku lagi dia akan ikut purata grade-grade kertas. Kalau berlaku lagi ikut susunan pencapaian markah co-curriculum. Kalau berlaku lagi, yang ni you all tak boleh buat apalah sebab dah lepas kan, takkan nak pinjam pintu Doraemon. Okay, so ini kalau berlaku tie lah. Baik. Okay, nak bagi tahu dengan adik-adik, ini adalah data sebenar. Data sebenar. Ini nombor merit. Nombor merit ni mewakili macam dalam exam lah. Kalau kita periksa, kita nombor 1, nombor 2, nombor 3, okay, dan mewakili bilangan pelajar lah. Adik tengok nombor merit yang ini, maksudnya bila dia ada 109, bila dia 10902, dia duduk di bawah yang ni. Meaning that merit dia adalah kurang daripada yang atas-atas ni. Tengok yang ini. 3.70 berada dalam lingkungan 3.26. Dari segi merit, pengiraan dia, kalau yang ini dia dapat 83.25. Kalau calon yang 3.26 ni 73.35. Hanya membezakan 0.1, berapa beza calon dia adalah 74. Macam mana saya dapat 74 ni? 10902 tolak dengan 10828. So dapatlah bilangan calon dia. Okay, kenapa dia melompat dekat sini? Sebab yang ini dah dapat, ini dah dapat, ini dah dapat. Yang ni yang tak dapat saja. Dulu sistem UPU, kami hanya boleh tengok pelajar-pelajar yang tak dapat saja. Okay, kami tak boleh tengok keseluruhan pelajar. Tak tahu dia pergi mana, student ni pergi mana, student for flat pergi mana dan sebagainya lah. Okay,
Lagi satu, data sebenar juga. Okay. Tengok dekat sini. Alright. Kita tengok kepada yang ini. Tengok yang ni, 3.19 berada dalam lingkungan 2.78. Okey. So kalau kita tengok dia punya perbezaan dia lebih kurang macam ni saja. 72 dengan 275 dengan 7255. Perbezaan dia lebih kurang, saya assume dia dapat markah kokoh dia 10 lah. Okey. So perbezaan dia lebih kurang 0.25. Yang membezakan antara calon calon yang ini, calon satu dengan calon ini adalah sebanyak 410 calon. So bayangkan kalau you all berada dalam yang ini. Okay. So you all kena tahu dari segi pemilihan ni. Kenapa pemilihan merit, pengiraan merit, tahu merit you all berapa? Sebab dia akan influence dia punya pengambilan pelajar nanti. Okay, kita tengok seterusnya. Bila dia dah siap semua ranking, dah siap semua ranking, maka UPU akan minta unjuran. Unjuran ni maksudnya kota bagi setiap program untuk setiap pool. Meaning that kalau kat sini kita ada 3 pool ataupun 4 pool. Okay, so kita ada STPM, kita ada STAM, kita ada diploma, and then diploma pula ada 2, UA dengan swasta, and then lepasan STPM. Okay, katakanlah yang ini. Okay, katakanlah yang ini. Ada satu lagi pool yang mana ini adalah lepasan bukan STPM, bukan 2020, bukan tahun semasa lah. Okay, so dekat sini nanti dia akan bagi contoh untuk program sains pemutusan 110 untuk STP, untuk STAM dia letak 5, untuk diploma dia letak 20, untuk STPM bukan tahun semasa dia letak 0, meaning that dia tak offer pun untuk STPM bukan tahun semasa. Okay, so bila dah dia buat yang ni, maka UPU akan masukkan dalam sistem dia. Dia akan masukkan dalam sistem dia. Okay, so dia akan masukkan dalam sistem dia, dia akan run. Dia akan run sistem, maksudnya dia akan tengok pada pilihan pelajar yang mana. Sebab tu penentuan merit. Sebab sebelum ni dia dah susun ikut merit. Merit tu dia akan susun ikut siapa yang paling tinggi merit, duduk atas. Okay, dan seterusnya lah. Bila dia run sistem, macam mana dia run sistem? Saya rasa semua benda yang ni semua tahu. Okay, so dia akan tengok pada merit yang paling tinggi, maksudnya orang duduk yang atas sekali, yang 100% tu duduk atas sekali, dia akan tengok pilihan pertama. Kalau pilihan pertama dia ada tempat, maka dia akan dapat pilihan yang pertama. Okay, kemudian ada juga yang tanya, saya dah dapat pilihan pertama, ada kemungkinan tak ada pergi pilihan kedua, ketiga, keempat, kelima dan sebagainya? Tak ada. Dia akan stop pada pilihan yang pertama kalau adik dapat pilihan yang pertama. Kalau tak dapat pilihan yang pertama, dia akan cari sampai adik dapat tempat. Okay. Kita tengok ini. Okay. Dia akan cari sampai dapat tempat. Meaning that system akan stop searching for your program. Okay, selected program. Sama ada dah dapat tempat ataupun mana ada sama ada. Satu je lah. Dah dapat tempat, dia akan berhenti. Kalau selagi tak dapat tempat, dia akan cari sampai 12 pilihan tu. Sebab tu disuggest. Okay, dicadangkan. Adik-adik, ambillah semaksimum yang mungkin. Takkanlah dalam 1,000 lebih program pengajian yang ada dekat UA, satu pun tidak memenuhi kriteria kesukaan adik-adik. Letaklah 12 pilihan tu. Kadang-kadang kita tak tahu program apa kan, program apa belajar semua tu. Nanti adik masuk, mana tahu jatuh cinta kan. Alright, so yang ni akan dapat pilihan yang ketujuh. Baik, kita tengok yang ni. Okay. Bila dia run yang ni, okay, bila run yang ni, maka kalau tak dapat, tak dapatlah. Dulu pada tahun 2000, sebelum tahun 2018. Last kali 2017. Okay. 2017 dulu, mana-mana yang tak dapat ni, kami boleh offer program yang dia tak minta. Contohlah, dia minta program BBA. Tak dapat, kami masukkan dalam program sains pemutusan. Tengok matematik dia okay. Okay. Tapi start tahun 2018,
Okay. Disebabkan yang 2017 dan sebelum-sebelumnya, you all punya senior complain, kenapa saya dapat program ni? Saya tak minat program ni. Kenapa saya dapat? Kenapa pilih saya? Kenapa pilih saya program yang tak glamour? Saya tak suka program ni. Saya tak tahu bila dapat kerja. Blah, 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 blah. Komen manjang. Maka UPU tetapkan start daripada tahun 2018, hanya ditawarkan program yang you all minta saja. So kalau you all tak minta, memang tak boleh ditawarkan. UPU tak benarkan. Okay. Dan satu lagi, nak bagi tahu, pelajar tidak dibenarkan menukar program pengajian yang telah diperolehi. Sebab ada student, dia kata, saya pilih Sabah. Okay. Lepas tu saya dapat Sabah. Tak sangka pula boleh dapat Sabah. Tapi saya tak boleh flight sebab saya ada masalah asma. Bukan masalah asma. Dia tak boleh flight, naik flight. Siapa suruh apply? Sabah. Dah tahu tak boleh naik flight, apply lah benda lain. Okay. Tak kiralah wa'ima apa pun reason, maka kita tak boleh, tidak dibenarkan untuk tukar program. Okay. Tapi mungkin ada yang kata, dulu senior saya boleh je tukar program. Tak apalah. You all boleh lah tanya senior macam mana dia buat. Sebab sebenarnya kalau ikutkan, dia bergantung kepada universiti awam tu sendiri. Tapi as far as I concern, tidak dibenarkan untuk tidak dibenarkan untuk menukar program bila dah dapat. Okay? Alright. Ini menjawab pada soalan tadi. Saya nak ambil contoh sebab mungkin ada yang ambil interview, ambil apa ni, macam mana dia tak tahu pengiraan apa sistem run macam mana. Okay. Saya ambil situasi yang mana tadi, yang tadi ni, ini adalah situasi yang mana program dia tak ada interview. Tapi kalau ada interview dan juga program pendidikan, okey, ceritanya macam ni. Dia ada 12 pilihan kan? Okey. So ini pilihan 1, pilihan 2, pilihan 3, 4, 5, 6. Okey. So ini dia ambil pendidikan. Yang ni dia ambil interview. Yang ni dia ambil tak ada interview. Tak ada interview. Pendidikan tak boleh ambil. Okay. Yang ni dia ambil interview. Okay. So macam mana sistem akaran? You all ingat pada bulan 6 ataupun bulan 7 nanti you all akan pergi interview. Okay. So bila interview, normally bila dah dapat senarai calon tu, UA akan bagi senarai calon yang berjaya untuk dimasukkan dalam sistem. Dia masukkan dalam sistem UPU. Okay. So katakan macam calon ni berjaya pendidikan, calon ni berjaya temuduga, calon ni berjaya apa semua tu. Okay, macam mana dia run? In case kalau pendidikan dia dapat. Okay, kalau pendidikan dapat, bila sistem run, maka dia akan dapat pendidikan lah. Okay. In case pendidikan dia tak dapat, sebab dia tak lepas bila tak lepas, maka dia akan baca pada yang ini. Interview ni dia tengok dalam sistem, student ni lepas ke tak. Kalau dia lepas, maka dia akan dapat interview yang ni. Tapi kalau dia tak lepas, maka dia akan baca yang tak ada interview. Yang tak ada interview ni, dia akan tengok kotak. Kalau ada kotak, maka dia akan dapat. Kalau tak dapat kotak, dia akan pergi pada interview yang ini. Kalau interview ni lepas, maka dia akan dapat. Tapi kalau misalnya interview ni tak lepas, maka dia akan pergi pada yang seterusnya. Okay, hopefully boleh faham lah dia punya proses. Sebab kadang-kadang ada setengah student, contoh macam yang ni Okay. Semester pertama dan semester kedua, kalau ikut purata dia dapat 3-pointer, which is boleh apply untuk pendidikan di UUM. Dia apply program pendidikan UUM. Tutup, bila keluar result, dia pergi interview pun, interviewer pun kata, oh you layak ni untuk proses ni. InsyaAllah lah you all boleh dapat program pendidikan ni. Okay. So nama dia pun dihantar kepada UPU, kata dapat. Tapi, ada tapi. Bila result STP keluar, tutup pointer dia adalah 2.99. Okay. So, walaupun UA, contohnya UUM, hantar senarai nama UPU, calon ni adalah layak, calon A ni layak. Okay. Tapi bila dia match balik dengan data sebenar, result sebenar, dia dapat 2.99, automatic dia jadi tak layak. Itu yang dimaksudkan oleh UPU tadi. Maksudnya, apa-apa keputusan semuanya berdasarkan kepada keputusan akhir. So, sama juga macam proses interview yang ini. Interview yang ini. Okay. Dia interview, dia dapat 3.5. Katakanlah law saya ambil contoh. Law kena 3.5. Dia interview, okay, bagus ni. You all memang, awak memang berbakat lah untuk jadi law. Tak apa. InsyaAllah kita akan cuba masukkan nama you all kat sini.
Tutup dia dapat 3.49. Ha. Okey, maka automatic interview ni walaupun nama dia telah diberi oleh UPU, oleh UA untuk dapat course ni, maka dia takkan dapat. Okey, boleh faham eh? Okey, tak faham nanti tanya balik. Okey, next. Tadi saya bagi tahu kalau dia dapat program tidak digalakkan, bukan tak digalakkan lah. Kalau boleh jangan tolak tawaran ataupun mohon semula. Okey, dia sebenarnya untuk second intake ni saya maksudkan dia ada dua fasa. Second intake kita punya mungkin interpretation kita berbeza. Bila orang kata second intake, saya maksudkan adalah yang ni adalah rayuan. Saya maksudkan dia adalah rayuan. Okey, kalau second intake yang dimasukkan dengan rayuan, bila dia dah tolak tawaran dan dia tak pergi, dia nak katakan dia dapat sign putusan. Okey, dia tak nak pergi UUM, dia nak pergi ke UM, dia nak minta tawaran yang lain. Untuk rayuan tidak dibenarkan. Okey, tapi kalau you all masukkan second intake yang masuk pada bulan Februari ataupun March, okey, yang ni ada certain universiti sahaja yang offer untuk pelajar-pelajar STPM. Okey, kalau macam UUM, honestly dia tak offer. UPSI offer, tapi untuk UUM dia tak offer. Jadi kalau misalnya adik dah dapat nak apply program lain, okey, suggestion saya tak perlulah apply program lain. Just follow the through. Ambil saja program yang tu. Okey, kalau tak you all kena apply balik dalam UPU. Okey. Faham eh? Okey. Next. Okey, untuk tadi yang tak dapat tadi, yang kes yang tak dapat tadi eh. Kes yang tak dapat tadi dia ada dua fasa. Fasa satu, dia mohon balik untuk fasa satu dia bagi empat pilihan sahaja untuk adik-adik mohon. Okey. Empat pilihan sahaja. And then bila masuk rayuan fasa 2, maka yang ni dia akan tengok pada pilihan awal 12 pilihan dengan pilihan 1. Macam mana dia buat sistem makaran? Okay. Bear in mind, nak ingatkan adik-adik, bila adik apply untuk pilihan fasa 1, okay, make sure apply, once tak dapat je terus apply untuk rayuan. Okay, dapat tak dapat, apply saja untuk rayuan. Ada yang tanya saya, nanti saya masuk pada soalan lah sebab ada yang tanya ni. Okay, bila rayuan fasa kedua, dah tak perlu apply dah. Sebab rayuan you all apply satu kali sahaja. Once tak dapat tu. Dia bagi masa dalam seminggu, katakan tarikh tutup untuk apply rayuan 31 Ogos sampai 14 September. Okay, tu contoh ya, contoh. Maka adik apply lah rayuan untuk pilih empat program sahaja. Okay. Rayuan fasa kedua, you all tak perlu apply. Dia akan automatic run. Mana student yang tak dapat lagi. Okay, macam mana dia buat? Okay, dari segi proses rayuan, you all dah ada 12 pilihan yang ni. Okay, ni 12 pilihan ya. Okay, kemudian tambah lagi 4 untuk rayuan. Okay, bila rayuan, IPTA dia akan buka kota yang sama jugalah macam yang first tadi. Okay, contohnya macam account. Okay, untuk STP, STPM, dia buka account dia 3 sahaja. Okay, and then untuk STAM dia buka 5 orang. Ini contoh lah kan, contoh. Okay, so dia akan run juga sistem yang sama yang ni. 12 pilihan yang ni. Okay. Once 12 pilihan ni tak dapat, maka dia akan run pula yang ini untuk rayuan. Kalau ada kekosongan, adalah. Dan bear in mind yang ni, untuk rayuan ni, bila dah habis student, dia akan buang student yang dapat, maka list dia adalah student yang tak dapat saja. Sebab tu, tak dibenarkan pelajar membuat rayuan untuk pelajar-pelajar yang dah dapat tempat. Hanya untuk pelajar yang tidak mendapat tempat saja. Meaning that, ada juga yang tanya dengan saya, boleh tak rayuan ni saya nak apply selain daripada 12 ni? Okay. Saya suggest yang tu lah. Apply yang tak dapat, yang bukan daripada 12 pilihan ni. Sebab kalau you all apply benda yang sama, takut nanti katakan yang ni penuh. Okay. Ini A. Sama kan? Program yang sama. Yang ni B.
ini B. Okay, program yang sama. Ni dah penuh, of course ni akan penuh. Dah tinggal dua je pilihan. Okay, so that is my suggestion. Satu lagi tips kalau misalnya untuk rajuan, kalau boleh apply program-program yang tak ambil dalam 12 pilihan ni. Reason dia adalah kalau you kalau ada kekosongan, of course you akan dapat 12 pilihan ni, salah satu. Kalau tak dapat 12 pilihan ni, meaning that kota dia dah penuh. Okay, so sama juga untuk yang ini. Okay, untuk rayuan fasa 1. Rayuan fasa 1, kalau you all dapat, untuk student yang biasa dapat, katakan dia dapat, dia masuk masuk degree 14 September. Ni contoh ya. Okay, fasa 1, rayuan fasa 1, masuk juga 14 September. Okay, dia sama juga rayuan fasa 1. Rayuan fasa 2, bila student dah daftar 14 September ni, kalau masih ada kekosongan, IPTA akan isi kota. Berapa dia nak untuk student rayuan. Okay, dia akan isi untuk fasa 2 and then dia tak malum pun dengan student buat rayuan apa semua tu sebab dia akan baca daripada rayuan daripada pilihan yang 12 ni dan juga pilihan yang 4 ni. Okay, so secara detailnya untuk apply rayuan sekali sahaja. Tapi untuk dia run sistem untuk dapatkan rayuan, dia ada dua fasa. Satu, fasa satu yang mana akan masuk bersama dengan student yang first intake yang dapat tu. And then fasa dua, tiga minggu lepas kelas bermula. Okay. Ini yang tahun 2018. Kalau kita tengok kat sini, dia tanya kenapa dia tak dapat. Just nak bagi tahulah honestly. Dekat UM tahun 2018 ni, law semua for flat. Kami ambil 100 orang. 120 orang. Semua for flat. Dia dapat 3.92. 3.92. Okay. So walaupun 3.92, dia tak cerita pun pasal dia punya koko. Okay. Sebab tu ada setengah student, dia akan WhatsApp saya, dia tanya, UUM ada account. Betul, UUM ada account. Tapi account dekat UUM ni, normally student yang dapatnya, saya kalau dia akan tanya dengan saya sesuai tak? So saya akan tanya dia for pointer berapa. And then saya akan tanya dia merit dia berapa ataupun saya akan tanya dia koko dia berapa. So saya boleh agak kalau misalnya dia 3.92 dengan markah koko 10, insyaAllah boleh dapat ikan. Tapi kalau dia 3.92 dengan markah koko 2, forget it. Lupakan je lah. Payah sikit nak dapat. Sebab yang dapat tu biasanya pointer merit tinggi-tinggi. Okay, ni nak cerita lagi sekali data sebenar. Okay, saya terpaksa padam pilihan-pilihan yang ni. Sebab nanti sebenarnya yang ni data sulit. Tapi sebab kita dah padam tu, dia tak adalah sulit sangat. You all tengok dekat yang ni . Okay, so tengok pointer 3.03 berada dalam kalangan 2.5, 2.7, 2.5. Okay, nampak? Sebab apa dia tak dapat? Sebab dia susun ikut merit. Seterusnya, pointer 2.45 berada dalam lingkungan 2.08. Ada tengok yang ni. Dah bagi 5 pilihan, semua tak nak pilih. Pilih je lah, masuklah. Kau at least dapat mana-mana. Okay? Dah lah pointer rendah, lepas tu tak nak pilih pula. Okay, tengok yang ni. 3.96 berada dalam lingkungan 3.53. Saya nak cerita tahun 2018, pointer pertama yang tak dapat adalah 3.97. 3.97. Tak dapat pergi mana-mana. Okay? So jangan rasa bahawa kita pointer kita tinggi, kita mudah untuk dapat tempat. Mudah untuk dapat tempat tapi bergantung kepada program-program yang kita pilih lah. Okay. Tengok yang ni. 3.91 berada dalam, ni pun sama, berada dalam lingkungan 3.46. So adik-adik sekarang ni hopefully you all percayalah bahawa markah merit tu yang memainkan peranan penting. Markah co-curriculum juga memainkan peranan yang penting. Sebab beza 0.2 pun akan membezakan beberapa calon. Banyak. Okay. Right. So sama juga 3.76 berada dalam lingkungan 3.33. Okay. Kalau kita tengok diisi yang ni saja. 3.33 ambil dentist. Ambil medik. Mana? Kadang-kadang kita kena kata ukur baju di badan sendiri. Betul tak? Okay.
Tadi yang ni tak dapat, kes yang tak dapat, sebab saya boleh tengok kes-kes yang tak dapat saja. Okey, ini kes yang dapat. Jadi tengok ya perbezaan dia. 4 flat sesat 3.96. 4 flat sesat 3.96. 4 flat sesat, tak ada sesat dah. Semua okey. Okey. Alright. Kalau kita tengok dari segi merit dia 510 daripada merit 510. Ha, yang ni perbezaan calon dia adalah seramai 47. 3.96 okey dengan 3.96 beza dia 222. 3.96 pergi balik kepada 4 flat beza dia adalah 182. Nampak tak perbezaan antara 4 flat dengan 3.96? You all bayangkan ini adalah kawan you all dan you all adalah calon yang bawah ni. 4 flat juga. Okey, dekat sini. Bila tak ada, ini adalah calon yang tak akhir. Sebab itulah setengah student dia akan argue, saya 4 flat, kawan saya 3.96. Okay, kenapa saya tak dapat? Kenapa kawan saya yang dapat 3.96 kot? Saya 4 flat. Adik-adik kena tengoklah. Okay, markah koko dia berapa? Markah kawan adik berapa? Walaupun sekarang ni kalau ikutkan dia punya 4 flat tu macam apa pointer tu macam dah tak dikira lah dia ambil pada markah merit. Okay, boleh faham eh? Okay. So nak cerita beza antara pemilihan melalui sistem dan bertemu duga. Sistem tu maksudnya sistem run. Kalau sistem bertemu duga, dia ada temu duga lah. Okay. Ini perbezaan dia. Okay. Untuk interview, katakan ini adalah program ya. Ini program yang interview. You all kan biasa cakap berapa ya UUM pilih student. Sebenarnya kalau ikutkan, untuk sistem, okay, sistem kami tak pilih. Sistem yang pilih untuk kami. Dan you all yang pilih. You all pilih, sistem pilih, maka you all akan dapat. Kalau untuk interview, dia ada fasa dia yang lain. Okay, ni katakan ni calon. Orang lidi je reti lukis. Okay, dia punya analogi dia macam ni. Okay, dia pergi kat sini. Alamak, panjang pula tangan dia. Okay, dia pergi kat sini. Okay, ni ada badge untuk interview. So, ini ada orang, interviewer. Dia tanya, kenapa minat ya program ni? Oh, saya minat ni. Okay lah, tak layak. Tak layak, maka dia pergi pada interview yang kedua. Okay, interview yang kedua. So, kalau orang ni berminat, pensyarah ni berminat dengan you all, maka akan dapatlah interview ni. Meaning that, beza antara interview dengan sistem adalah, interview ni kadang-kadang dia tengok pada personality. Dia akan tengok pada PNGK. Dia akan tengok pada macam-macam lah. Banyak benda yang ditengok. Bukan sistem saja. Tapi kalau yang ni, sistem dia akan tengok semata-mata merit. Okay. So yang ni, dia akan pilih student. You all pilih pilih kami. Kemudian kami pilih you all. And then, baru you all masuk. Tapi kalau untuk sistem ni, you all pilih kami, sistem pilih untuk you all. Dah, settle. Okay. So, kalau you all rasa bahawa merit you all tak berapa okay untuk sistem, okay, it's better for you to strategize lah. Okay. Cari kursus-kursus. Nanti kita akan masuk lah. Okay. Tapi kalau untuk interview ni, walaupun pointer tak berapa okay, tapi okay kalau misalnya seorang dapat 3.0, seorang dapat 2.0. Ni jauh sangat. Yang tak okey maksud saya adalah seorang dapat 3.0, seorang lagi dapat 3.2. Ha, yang ni competition dia mungkin akan jadi tinggi. Mungkin yang 3.0 ni pandai cakap. Yang ni jenis yang kata tanya satu soalan dia aja. Nama siapa? Jeffrey. Tinggal di mana? Ayuara. Ha, yang ni jenis yang pandai cakap. Nama siapa? Oh, nama saya diberi oleh bapa saya ketika saya sedang dilahirkan. Bapa saya telah bagi nama pada saya. Di sini yang banyak cakap. Mungkinlah dia dapat. Okay, kita tak tahu yang tu. Alright. Baik. Tadi yang tak dapat. Ada yang kata bahawa strategi mengisi borang UPU adalah banyak portal yang saya baca kata yang pertamanya kita kena mohon pelbagai universiti. Okay, sebab dia kata bila kita tengok pelbagai universiti ni, at least kalau universiti tu tengok, oh ada mohon UUM walaupun satu program, nanti UUM akan bagi program. Okay, kemudian ada yang kata pohon program yang pelbagai. Maksudnya bila pelbagai tu mungkin orang ni, mungkin yang pemilih tu, saya lah especially kan dulu.
pemilih tu kata, oh dia suka je program apa-apa, so kita bagi je lah program apa-apa saja. Okay, kemudian ada juga yang kata kita apply je satu universiti. Kalau UM ambil semua 12 UM, kalau UPM ambil semua 12 UM. So at least kita rasa bahawa dia nampak benda tu, bahawa bila kita mohon satu universiti tu macam, oh dia minat sangat UUM, so kita kena ambil dia. Ada juga yang kata mohon satu program pengajian sahaja tapi mohon di universiti yang berlainan. Sebenarnya account UUM, account UPM, account USM, account UKM, account USIM, account bla, semua dia ambil account. Tapi dia apply dalam universiti yang berlainan. Ada juga yang kata bahawa benda-benda tu nanti pemilih tu nanti, pemilih tu akan kata, oh dia minta program account, so kita why not kita bagi account ni. Okay, ada juga yang kata mohon UA yang dirasakan tidak ramai mohon. Saya ambil contoh ambil contoh sebab sekarang ni mungkin akan kata, oh Unimas senang nak masuk, UITM senang nak masuk, UMS senang nak masuk sebab tak ramai orang mohon, UUM senang nak masuk sebab tak ramai orang mohon. Jangan mohon UM, jangan mohon UPM. Mungkin ada yang kata semua yang ini. Tapi nak kata pengalaman tu tak adalah, tapi sebagai orang yang biasa tengok permohonan daripada pelbagai universiti, mimpilah you all untuk guna strategi yang ni. Honestly, bagi saya strategi ni sangat tidak boleh digunakan. Okay, nampak tu tanda pangkah? Ni ada yang dah salin ke? Dah salin tanda pangkah balik. Okay, strategi yang paling berkesan adalah yang ini. Panjang pula dia pusing. Okay, carilah program pengajian yang unik dan tidak pernah ataupun jarang didengar. Okay, dia punya konsep dia senang je macam ni. Okay, kalau ramai orang minta, persaingan tinggi. Okay, macam konsep ekonomi, hilang dah. Okay, bila ramai orang minta, minta tinggi. Okay, jadi persaingan pun tinggi. Okay, tapi yang minta kurang, maka persaingan pun akan jadi kurang. Bila kurang, maksudnya dia macam inilah, kita bayangkan bahawa kita ada dalam sebuah dewan yang besar. Okey, ini ada pintu masuk, pintu masuk, pintu masuk. Okey, semua orang beratur. Dia tahu pintu masuk kat sini. Okey, tapi you all tahu ada pintu rahsia dekat sini. You all seorang je beratur. Senang tak you all nak masuk? Ha, siapa yang kata senang tu memang senang lah. Siapa yang kata susah sebab pintu tak buka lagi, bukalah pintu tu. Okey, so masuk. Kalau yang ni you all kena beratur ikut merit you all. Dapat masalah, tak dapat bah. Okay, so perbezaan dia macam tu lah. Okay, kenapa saya kata cari program yang unik? Maksudnya you all saja tahu program tu. Okay, tapi orang lain tak tahu. Jadi senanglah you nak masuk. Ha, itu ceritanya. Dekat UEM ni, kalau ikutkan semua program yang biasa you all dengar, BBA, accounting, finance, banking, apa lagi, IT, macam-macam. Okay, tapi ada satu program, bukan satulah, ada dua tiga program yang kurang didengari. Pernah dengar tak sains pemutusan? Mesti tak pernah dengar kan? Okay, so sains pemutusan ni sebenarnya dia ajar you all buat keputusan menggunakan kaedah kuantitatif. Okay, apa contoh kuantitatif? Dia guna matematik, dia guna statistik, dia guna penyelidikan operasi, dia guna teknologi maklumat, pelbagai inilah. Okay, so sebenarnya program ni dia ngajar adik untuk buat keputusan. Okay, apa contoh masalah dia? Ha, contoh masalah dia, contoh kalau sebenarnya you all dah belajar benda ni dalam, kalau siapa ambil matematik admat. Okay, admat. Okay, so kalau biasa kita tengok kat sini dalam admat tu, kalau dalam linear programming. Okay, linear programming. Dalam linear programming, you all kan ada dua jenis bahan. Contoh 2X tambah 3Y lebih besar daripada 500. Lebih kecil daripada 500. And then 3X tambah 4Y lebih kecil atau sama dengan 200. And then you all buat graf. Buat graf. Okay. And then lorek. Ha, itu adalah contoh linear programming. Okay. Yang tu adalah dalam soalan matematik lah. You all tak nampak. Okay. Dia contoh satu lagi masalah biasanya. Contoh kalau misalnya you all akan belajar macam mana kita nak hire resource. Kita nak buat resource.
contoh kalau you all dekat bahagian human resource, okay, ada 50 orang yang interview. Macam mana you all nak pastikan bahawa you dapat calon yang sebenar? So ada teknik-teknik dia you all akan belajar macam mana teknik untuk penyelesaian masalah. Okay. So contoh lagi satu, misalnya dekat Tesco tu, kalau kita tengok dekat Tesco tu kan biasanya orang beratur. Kadang-kadang ada line panjang, ada line pendek, ada hari dia. So nanti you all akan buat analisis, you all akan ketahu, okay, waktu ni kita kena tambah berapa counter. Waktu ni kita kena tambah, kita kena kurangkan berapa counter, berapa kita punya tu. So benda-benda yang melibatkan masalah. Salah satu masalahnya adalah, contoh yang you all sekarang ni ada, adalah macam mana you all nak pilih program dan IPTA yang terbaik. Sebab of course you all ada, you all punya apa, preference. Preference kata location dia kat mana, and then dia punya program dia, dari segi kerja dia macam mana, ada dia punya tu. So ada teknik-teknik yang tertentu lah. Okay, so program ni sebenarnya dia bukan melibatkan totally matematik, yang in-depth punya matematik, tidak terlalu tinggi matematik. Okay, sebab tu syarat dia, syarat kemasukan dia adalah grade C dalam matematik, sama ada STPM ataupun matrik, atau grade B minus dalam mana-mana dua subjek STPM, dan C plus dalam matematik tambahan. Okay, dan juga MUEK band 2. Okay, so kalau nak tahu lebih lanjut apa yang ada dalam saya keputusan ni, boleh search lah dekat Google. Okay, ni antara contoh kerjaya, sebab dia pelbagai, kita kata bahawa dia duduk dalam pelbagai apa ni, dia boleh masuk dalam pelbagai bidang sebab kerja dia adalah buat keputusan. Okay, so maksudnya dia boleh duduk dekat saham, dekat dia boleh duduk dekat bursa saham, dia tengok bursa mana yang paling okay untuk dilaburkan, and then dia buat data, and then ada duduk dekat bahagian kilang, jadi quality engineer, jadi product engineer, ada duduk dekat macam-macam lah. So maksudnya dari segi nama sem keputusan tu adalah, kalau ikutkan sebenarnya, sains pembuatan keputusan. Tak ada kena mengena dengan biologi, tak ada kena mengena dengan fizik, tak ada kena mengena dengan bio. So jangan silaplah. Ini adalah salah satu contoh program yang orang kata kurang didengar, jarang didengar. Okay. Kalau kita ikutkan untuk skill 2020, maka kita try cari untuk skill yang diperlukan pada tahun 2020, complex problem solving, critical thinking dengan judgmental at decision making. Okay, alright. So ada tiga, selain daripada tu sebenarnya dalam school saya, saya promote sikit lah, sikit. Tak habis lagi, nanti saya akan masuk bahagian soalan. Okay, promote sikit untuk program di bawah school pusat pengajian sains kuantitatif. Okay, selain daripada sains keputusan, kita ada dua program lagi yang ke arah matematik. Okay, iaitu statistik industri dengan matematik perniagaan. Tak perlu saya terangkan statistik tu apa, matematik tu apa. You all semua dah tahu. Sebab program ni biasanya biasa didengar. So apa perbezaan antara tiga ni? Kalau sains keputusan, dia tak banyak sangat pure matematik. Dia banyak matematik gunaan. Apa contoh matematik gunaan tadi? Macam yang linear programming tadilah. Okay, kalau statistik industri dengan matematik perniagaan, dia banyak pure statistik dengan banyak pure matematik. Dan disebabkan dua ni banyak pure statistik dengan matematik, maka syarat matematik dia agak tinggi. Compare dengan sains keputusan, syarat matematik dia rendah. Okay, sains keputusan ni, kalau biasanya kami open 100, yang masuk kalau macam tahun 2019, yang masuk 60. Serendah-rendah syarat, 2.0. Okay, kemudian tahun lepas dapatlah banyak sikit ikan yang dipancing, dalam 70 macam tu. Okay, sebab tak ramai orang tahu bahawa sains, banyak ingat bahawa dia adalah yang ke arah biologi, padahal benda tu tak ada langsung. Okay, yang ni permintaan dia tinggi, ramai yang minta sebab dia tahu orang minat matematik, dia akan ambil matematik ataupun dia ambil statistik. Tapi dia takkan ambil sains, walhal dia tak tahu sains ni adalah lagi tinggi. Sains ni adalah matematik juga, cuma matematik dia tidak terlalu ni. So my suggestion is, kalau boleh, kalau cukup syarat, kalau berminat, letaklah sains pemutusan ni ataupun antara dua program ni sebagai pilihan adik-adik, just to be sure that normally memang akan dapat lah. Okay, tapi kalau adik minat, letaklah dalam pilihan yang pertama sebab yang ni memang banyak matematik gunaan. Okay,
Right, saya pergi kepada soalan-soalan yang biasa ditanya dalam WhatsApp, sebab mana-mana saya pergi, orang akan tanya soalan-soalan yang ni. Okay, yang pertamanya saya nak tanya, kalau masa SPM pernah dapat UPU lepas tu tak pi dan tak tolak tawaran tu, ada kena blacklist ke apa-apa ke? Tak, tak ada blacklist, jangan risau. Okay, dia tak pergi, tak ada blacklist. Okay, saya nak tanya, kalau isi UPU pilihan 1 sampai 4 semua ada interview yang UKM tu, bahaya tak? Bahaya kalau tak minat lah, kalau minat tak ada masalah. Okay, tapi nak bagi tahu, biasanya untuk interview kalau letak yang nombor 4 biasa, ya, kalau letak nombor 4 ataupun nombor 3 dia jarang panggil. Dia assume bahawa you all tak minat. Lagi-lagilah pointer tinggi for flat. Sebab saya ambil contoh macam asasi UUM, dia ambil student, dia panggil interview student hanya yang buat pilihan pertama sahaja. Yang pilihan kedua, ketiga tu dia tak panggil. Sebab dia nak ambil 200 orang sahaja, yang memohon dia 2,000 lebih. Okay, so kalau you all minat, letak pilihan pertama dengan pilihan yang kedua. Okay, untuk UUM, memang UUM takkan buat pertukaran lah. Okay, so memang tak boleh. And then betul ke kalau kita dah dapat tawaran ke IPTA kita tak boleh dah? Yang ni betul, macam saya bagi tahu tadilah, boleh mohon apa-apa rayuan. Okay, okay, yang ni saya dah terangkan dalam slide tadi, maksudnya dari segi interview, dari segi pendidikan, macam mana sistem akan baca. Okay, so dia akan baca macam yang tadilah. So saya, dia akan baca sampai pilihan yang ke-12 kalau tak dapat. Okay, ini macam saya suggest tadi, kalau boleh apply program yang selain daripada yang 12 pilihan tu. Okay, untuk 4 program yang lain. Okay, jangan apply yang sama, sebab dia akan run 4 program tu, kemudian dia akan, kalau tak dapat baru dia run yang 12 tu. Okay, alright, kawan saya kecil pula nak baca. Sekiranya saya letak program A sebagai pilihan pertama dan merit saya 90, kawan saya letak program A sebagai pilihan keempat dan merit dia 95, dia akan dahulukan atau saya? Kawan dia ni yang akan didahulukan. Okay, sebab dia baca by merit, dia akan baca sampai 12 pilihan tu. So kalau pilihan keempat kawan dia dapat, maka dia akan dapat lah. Okay, and then baru dia pergi merit kepada budak yang ini. Right? Okay, as I mentioned before, saya bukan staff UPU. So kalau pasal UPU tak boleh hantar, tak boleh submit, borang dah hantar, hilang, tak boleh key in apa semua tu, jangan tanya saya. Saya tak tahu apa. Okay? Right. Ha, ini nak cerita yang pasal Maxi tadi. Okay. Kes budak ni adalah Maxi dia gagal sebab dia tengok dalam UPSI punya website, nama dia gagal. Tutup bila dia buka email, dah gagal tu, dia tak apalah, dia dah menangis berhari-hari semua tu. Saya reka je cerita. Okay, dia dah menangis. Lepas tu dia tiba-tiba teringin nak buka email. Buka email, tutup, buka email, ada panggilan interview semalam. Dia pelik, kenapa dia boleh sedangkan Maxi dia gagal. Maxi ni sebenarnya adik-adik, dia ada orang kata satu markah lulus. Setiap IPTA dia lain-lain. Contoh markah lulus dia adalah 100. Ni contohlah contoh, ataupun 34. Okay, so 34 ni dia bergantung kepada kalau markah lulus, bukan 34. Markah lulus katakan 50. Untuk semua IPTA 50. Dia punya benchmark dia lah, benchmark dia 50. So siapa yang dapat kurang daripada 50 ni automatik akan gagal. Tapi IPTA ataupun UA dia ada hak untuk turunkan 50 ni kepada markah yang lebih rendah. Contohnya macam 45. Bila mana dia tengok calon yang dapat 50 ni, kalau dia nak ambil student, katakan dia nak ambil student 50 orang, tapi calon yang lulus yang dapat 50 markah ni hanya 50 orang, takkan dia tak ada calon simpanan. Right? So mungkin dia akan turunkan 45, maka dia akan dapatlah calon simpanan lebih kurang 30 orang. Ha, macam tu. Dan dipanggil interview. So meaning that
Kalau you all tak lepas maksi, jangan menangis terlebih dahulu. Sempat lagi untuk buat sujud syukur ataupun sempat lagi nak buat solat hajat untuk dapat balik maksi tu. Bukan dapat balik maksi, sorry. Dapat balik interview pendidikan. Okay? Baik. Bear in mind, ini adalah data statistik populariti pada tahun 2020, tahun lepas. Yang mana pilihan dia daripada pilihan 1 sampai ke 12, kita accumulate, campur semua, yang melebihi daripada 3,999. Alah, senang 4,000 lah. Okay. Kalau dia tengok dekat sini, pentadbiran perniagaan, perakaunan, bahasa linguistik, pentadbiran perniagaan, benda-benda yang biasa kita dengar. So, bila biasa kita dengar ni, normally competition dia terlalu tinggi. Bila terlalu tinggi, maka payahlah dia ada nak dapat. Okay, tadi ada yang kata pilih pelbagai universiti, pilih program universiti yang tak glamour, apa universiti yang kurang glamour. Sekarang ni bagi saya, saya tak kira dah yang tu. Sekarang ni kita nak, kalau adik tengok kat sini, tadi ada yang kata pilih UNIMAS, UNIMAS tak ramai orang pilih. Ni UNIMAS ada pilihan dia. Okay, UNIMAS ada. Okay, pilihlah UUM sebab UUM hutan situk, tak ada siapa nak pergi pun hutan situk. Ambillah UUM, ni ada je penuh. Ramai orang pilih. Faham? Okay. So, maksudnya sekarang ni, universiti sebenarnya dia tidak memainkan peranan yang penting dalam menentukan adik dapat ataupun tidak. Yang memainkan peranan penting adalah program-program yang adik apply. Okay, ni contoh dia. Program-program yang statistik populariti dia bawah daripada 50. Yang ni saya dah buang yang untuk interview. Sebab interview tak termasuk. Sebab interview 1 sampai 4 saja. Jadi, tak fair lah. Yang ni yang boleh pilih sampai 12 pilihan. Ada yang kata jangan pilih UM sebab UM glamour. Ni kurang geologi gunaan. Ni kurang daripada 50 orang. Faham? Ada yang kata jangan ambil universiti UPM, UKM semua ni. Ni ada UPM ni, kurang je orang ambil. Ha. So, suggestion saya, macam saya kata tadilah, cari program-program yang you all rasa tak pernah orang dengar ataupun tak pernah orang minta. Bukan tak pernah orang minta lah. Maksudnya boleh benda ni you all boleh cari dalam Google. Sekarang ni zaman Google. Tanya je pakcik Google tu. Ni lagi satu. Okay. Yang ni saya tak buang ni. Terlupa. Maksudnya saya kena buang. Sebab yang ni adalah program-program berinterview. Okay. Alright. So kalau ada soalan, sebelum saya pergi soalan, you all boleh ambil nombor phone saya kat atas ni. Okay. Boleh WhatsApp saya. Saya memang open WhatsApp. Cuma jangan tanya soalan yang berkaitan dengan IPTA lain. Contohnya, saya nak masuk UKM, apa syarat UKM? Jangan tanya saya. Okay. Berapa orang pelajar UKM ambil? Saya tak tahu. Kalau UM, insyaAllah saya tahu. Apa-apa perihal UM, insyaAllah saya boleh jawab. Tapi apa-apa perihal UPU dan juga UA yang lain, jangan tanya saya. Sebab saya tak ada, saya tak ada info pasal tu. Okay. So saya back to Cikgu Nelly. Kalau ada soalan, saya akan jawab. Okay, terima kasih Doktor. Memang soalan ni ada 7-8 soalan jugalah ni. Okay, saya boleh bacakan soalan yang pertama. Soalan untuk temuduga akan dipanggil bulan berapa? Ini mungkin pelajar kot yang bertanya ni. Dalam bulan saya nak go through dengan semua soalan ke macam mana Doktor? Satu-satu, sekejap lagi saya lupa. Yang ni, slide ni nak tutup ke atau macam mana? Nak biarkan? Okay. Saya rasa boleh kot. Ada yang nak mengambil nama doktor ke apa ke tu? Nama dengan nombor telefon ada kat depan tu kan? Okay, saya biarkan ya. Okay. Kan dah kata lupa. Apa soalan tadi? Lupa dah. Okay, soalan yang pertama. untuk temuduga, bulan berapa akan dipanggil? Okay, temuduga biasanya dipanggil dalam bulan 6. So kena alert lah. Untuk pendidikan dia panggil lambat sikit. Dia bulan biasa dia panggil. Bulan 6 ya, Doktor. Maksudnya pelajar-pelajar kena lah. Kena alert. Dan satu lagi, kadang-kadang temuduga tu bukan temuduga pendidikan ya. Sebab nanti ada yang silap. Sebab ada yang WhatsApp saya dia kata
saya cari nama saya dalam temuduga pendidikan. Tak ada pun saya nak anda hadir ujian Maxi. Saya ulang balik, Maxi tengok dekat UPSI. CC. Okay. Result Maxi tengok dekat UPSI. C tu. Result tengok dekat yang kita apply. Okay. Okay, saya ke soalan yang kedua. Bagaimana peluang pemegang diploma untuk menyambung ke ijazah? Okay. Saya bagi situasi dekat UM saja, yang universiti lain saya tak ni sangatlah. Ikutkan kuota yang diberi untuk diploma, normally sikit saja untuk bulan 9. Bulan 9 yang melalui UPU ni . Okay, tapi UUM dia akan buka untuk pelajar-pelajar lepasan diploma pada bulan 2. Bulan 2 dia akan buka balik. Okay, yang tu memang khusus untuk pelajar diploma saja. So nak kata peluang tipis tak juga, peluang besar pun tak juga. Dia orang kata bolehlah, so-so lah. Okay? Win-win lah ya doktor. Sebab macam UEM dia lebihkan kepada, memang dia open kepada pelajar lepasan STP banyak, 90%. 10% tu hanya untuk pelajar diploma. Sama juga macam STAM. STAM pun dalam 5% macam tu, sebab ada program yang tak dibuka untuk pelajar-pelajar STAM. Okay, ada lagi cikgu? Okay, ada 8 ni saya yang saya catat. Apa-apa, okay. Dah saya je baca. Okay, soalan yang ketiga, adakah pelajar diploma UiTM? Okay, ni mungkin pelajar UiTM kot. Okay, masih boleh apply UPU kerana pelajar diploma UiTM ada yang apply program penerapan ijazah di UiTM. Soalan tu sebenarnya kena tanya dengan UiTM, tapi sepanjang pengetahuan saya, jangan cikgu. Sakit tekak, lupa nak beli air. Okey. Kena minum tu tak boleh. Air pun tak ada kat sini. Tak apalah. Sepanjang pengetahuan saya, selagi dia tak grad diploma, dia tak ada transkrip tu, UPU akan hide dia di belakang tabir. Meaning that nama dia takkan appear kalau misalnya dia minta dekat UUM ke, dia diploma UiTM kan, contoh diploma perakaunan, dia minta UUM, tengok-tengok nama dia tak ada, bukan nama dia tak ada, dalam sistem ada, dia apply, tapi bila kami tengok dekat situ, nama dia tidak akan degenerate sebab dia tak lepas lagi UiTM. Dia lepas UiTM tu maksudnya UiTM lepaskan nama dia as a student graduated, baru appear dalam sistem UPU tu. Tapi nak tengok sama ada dia boleh apply UPU ataupun tak, bagi saya apply sajalah, sebab mana tahu in between, katakan dia dia dah habis praktikum semua bulan 4, maka bulan bulan 8 tu waktu UPU keluar result tu dia tak keluar lagi. Okay, dia tak keluar lagi, maka dia boleh apply untuk yang rayuan tu menggunakan result sebenar yang dia dapat tu. Masa tu UiTM mungkin dah release nama dia. Okay. Tapi untuk yang program penerapan degree ke UiTM tu, kalau tak silap saya, dia UiTM saja yang akan serap dia, yang tu maybe menggunakan sistem UiTM. Okay, itu soalan yang ketiga. Soalan yang keempat, macam mana kalau result SEM 1 dan 2 tidak cukup kelayakan untuk mohon kursus yang ada IV? So masih ada peluang ke untuk mohon kursus tersebut kalau keputusan sebenar cukup kelayakannya? Okay, dia sebenarnya dia depends kepada universiti. Okay, ada universiti yang jalankan interview dia 2 kali. Ada universiti yang jalankan interview dia sekali saja. Kalau universiti tu jalankan interview tu sekali, maka dia tak boleh apply lah. Memang tak ada peluang langsung. Okay. Tapi kalau universiti jalankan interview 2 kali, okay, maka dia ada peluang untuk apply. Saya ambil contoh macam Creative Industry, UUM. Dia buat interview dia 2 kali. Kali pertama untuk student yang
apply. Okay, yang kali kedua adalah student yang untuk rayuan. So kalau untuk rayuan mungkin boleh apply program interview. Mungkin ya, saya kata mungkin. Ada setengah UA dia tak buka program interview untuk rayuan. Tapi kalau untuk yang first intake untuk panggilan interview tu memang dia based kepada result SEM 1 dan result SEM 2. Okey. Untuk dipanggil interview based result based on result SEM 1 dengan SEM 2. Maksudnya puratalah. Okey. Tapi untuk result SEM 3 bila result keluar keputusan sebenar dah keluar, kalau UA tu kata nak ambil student yang lain untuk dipanggil interview, dia akan panggil lah. Okey. So suggestion saya apply je lah kalau boleh apply. Macam tu. Okey, cikgu. Okey, soalan seterusnya. Saya rasa yang ni doktor dah terangkan tadi kot. Macam mana nak tahu kelayakan universiti setiap kursus? Ha, tengok dekat ni. Mana tadi? Apa namanya? UPU pocket dia, doktor. Pocket. UPU pocket. UPU pocket ada dekat situ. Tapi kena faham macam mana kita macam mana kita nak buka kira. Kena faham beza antara dan besar dengan dan kecil. Beza antara atau besar atau kecil. Dia ada perbezaan tu sebab kadang-kadang setengah student tak faham. Okay. Kalau nak faham tu kena jumpa guru bimbingan dan kaunseling tu. Kena masuk bilik kaunseling tu. Ni satu lagi cikgu saya nak terangkan. Ada student pernah tanya dengan saya. Dia gagal matematik waktu SPM. Okay. Okay. Adakah peluang dia nak masuk UA terhapus terus? Okey. Matematik bukan subjek yang bukan nak kata macam saya cakap tadilah, dia bukan syarat wajib untuk minta UA. Tapi kalau nak minta program yang ada syarat matematik tu memang dia tak boleh lah. Okey. Kalau dia nak minta program yang tak ada syarat matematik tu should be okey. Dia tak ada masalah. Okey. Okey. Okey, soalan seterusnya ya doktor? Boleh. Ni saya rasa cikgu kot yang tanya ni. Apakah keputusan MUET mempengaruhi kursus yang ditawarkan kepada pelajar? Saya rasa maksud dia macam ni kot. Kalau MUET band 4 dengan MUET band 5, mungkin dia akan ambil student band 5. Macam tu. Mungkinlah. Macam tu ke soalannya? Saya pun confused. Dia macam ni lah cikgu. Saya pun confused. Soalan ni maksudnya tak apalah. Suara cikgu pun putus. Macam ni. Saya terangkan macam ni. Katakan ada dua calon. Ada dua calon. Seorang dapat 3.2. Seorang dapat 3.3. Ataupun merit ni 90, merit yang kedua ni 89. 89 ni merit dia punya MUET dia band 5, yang ni MUET band 4. Yang 90 ni. Allah susah nak cakap. Maksudnya kita ada dua calon, satu merit tinggi dengan merit tinggi MUET rendah, satu lagi MUET tinggi merit rendah. Yang mana satu akan dipilih? Okay. Kalau cukup syarat, contohnya macam law, dia nak MUET band 3 saja untuk law. Contoh maka student yang merit tinggi dengan MUET rendah ni yang akan terpilih. Compare dengan student yang MUET tinggi, merit rendah yang ni. Sebab itu kalau melalui sistem. Tapi kalau melalui interview, ada kemungkinan MUET tinggi ni akan dipilih instead of MUET yang rendah ni. Sebab dia pilih student. Kalau sistem yang pilih, maka dia akan pilih merit yang paling tinggi. So, saya rasa itu kot maksud cikgu yang dari segi mempengaruhi tu. Mini dek MUET ni sebenarnya dia mempengaruhi dari segi syarat asas saja. Kalau MUET band 3, band 3 lah. At least dia kena dapat band 3. Tak kira lah dia dapat band 6 ke. Dia tak ada konsep bahawa kalau dia dapat band 6, maka dia akan dipilih dulu. Dia tak ada. Kalau interview, mungkin dia akan dipilih dulu. Macam tu. Okay. Okey, terima kasih doktor. Ni ada lagi soalan ni. Tak apa, boleh je. Okey, soalan seterusnya. Kiranya masa memohon fasa 1
isi baliklah program yang diisi diisi masa UPU semasa hari tu. Soalannya pening sikit doktor. Kejap. Ya, yeah, saya rasa fasa ni kot, fasa rayuan. Okey. Kiranya masa mohon fasa satu, kena isi baliklah program yang diisi masa UPU semasa hari itu. Ini soalan dari pelajar ni rasanya. Fasa satu apa? Saya rasa fasa satu ni kan untuk registration dulu kan. Fasa satu ni kita pelajar-pelajar register dulu. Lepas tu masuk fasa dua dengan pembelian UPU tu, pembelian nombor unik ID tu. Dia, saya tak pasti sama ada dia dikira fasa ataupun tak. Dia macam ni, bila beli UPU kena pakai IC. Okay, so bila dah dapat nombor PIN UPU tu, masukkan semua program, masukkan data semua, and then apply program yang based on your result semester 1 dan 2 tu. Okay, lepas tu bila result sebenar keluar, katakan bulan 6, UPU akan bagi peluang untuk kita amend, untuk kita ubah pilihan kita. Okay, yang tu boleh ubah berdasarkan kepada result sebenar. Bila dah dapat keputusan masuk, kalau tak dapat maka kita boleh buat rayuan fasa 1. Fasa 1 ni suggestion saya isi 4 pilihan yang tidak dipilih dalam 12 pilihan tu. Reason dia adalah kalau you all pilih pilihan yang 4 tadi sama dengan pilihan yang ke-12 lagi, 12 tadi, ada kemungkinan payah nak dapat. Sebabnya yang 12 tadi tak dapat, kenapa pula 4 tu boleh dapat? Faham tak? Tak dapat disebabkan kota dia penuh. Jadi kalau you isi benda yang sama, payahlah dapat. Dah atas penuh, bawah pun penuh. Memang tak dapatlah. So sebab tu saya suggest isi yang selain daripada yang 12 tadi. Macam tu. Okay? Clear cik? Okay. Soalan saya terusnya doktor. Clear, jelas. Okay, seterusnya. Selain pendidikan, ada tak program yang bila dah keluar nanti boleh terus bekerja dengan kerajaan? Cepu mas ni doktor soalannya. Bagi saya semua boleh. Semua program boleh. Especially kalau nak masuk PTD. PTD dia tak ambil pun certain program. Dia as long as ada degree, boleh je masuk. Tak ada specific program. Boleh je apply apa-apa. Okay, ni soalan seterusnya. Okay. Bagaimana kedudukan pelajar yang tak kredit BI masa SPM? Ni okay. Okay, banyak orang berlaku tanya pada pelajar lah kan. Okay. Dia sebenarnya kalau tengok syarat program tu, kita tengok syarat program tu, semua universiti wajibkan ada MUET. Okay, so MUET dia wajib ada, kadang-kadang dia letak okay MUET band 2. Band 2 ni adalah setaraf dengan SPM kredit. Okay, so ada setengah universiti, ada sesetengah universiti yang mensyaratkan dua-dua ni wajib ada. Maksudnya ada setengah program, bukan setengah universiti. Ada setengah program di pelbagai universiti. Contohlah saya ambil program communication dekat UUM, dia MUET band 2 dan English credit. Okay, so maksudnya dua-dua tu kena fulfill. Kalau tak fulfill, maksudnya dia MUET band 2, band 2 saja, dia tak dapat SPM dia bukan credit bahasa Inggeris, maka dia tak boleh apply communication. Dia cari program yang tak ada, yang tak ada tertulis syarat wajib dia adalah dua-dua yang ini, bahasa Inggeris ni. Tapi MUET memang biasanya akan ada. Cumanya kadang-kadang ada setengah MUET dia buat dan ada setengah MUET dia buat atau MUET band 2 dan credit SPM English. Ada juga yang buat MUET band 2 atau credit SPM bahasa Inggeris. Macam tu. So kena tengok dia punya syarat tu. Dia tak semua program. Yang penting sejarah bahasa Melayu, pengajian am. Yang tu semua kena lulus. Tak lulus yang tu memang tak boleh lepas mana-mana program. Okay.
Lagi cikgu? Okey. Terima kasih doktor. Okey okey. Soalan saya seterusnya. Berbalai ataupun tidak untuk terima program bukan pilihan sekadar untuk masuk universiti awam. Yang tu kena tanya diri sendiri. Itulah. Kena tanya diri sendirilah sebab okay, ada setengah student. Saya elaborate sikit cikgu. Ada setengah student dia minat sangat account. Dia tak dapat masuk UUM, okay, dia pergi swasta. Boleh je, dia tak ada masalah kalau dia banyak duit lah kan. Tapi bagi saya bila masuk UA ni, dia segi yuran tu dia jadi murah lagi. Lagi murah. Dan satu lagi just nak cerita lah. Especially program saya putusan ni, saya nak cerita pengalaman saya lah. Ramai student dulu masa yang 2017 tu memang sentiasa kota tu sentiasa penuh sebab saya akan pilih student yang tak pilih saya. Okay, saya pilih. Ada seorang student ni, dia dapat pointer dia 2.2 dia dapat, dia grad dengan 3.89. PTPTN mansuh terus. Okay, sebab dia kata dia tak sangka subjek yang, sebab dia minat matematik and then bila dia ambil program ni, dia macam sort of nak kata jatuh cinta pun ya juga. Maksudnya dia jadi seronok belajar. Dia jenis yang critical thinking. Maksudnya dia kalau buat ni apa akan jadi? Buat ni apa akan jadi? Buat ni apa akan jadi? Maksudnya critical thinking dia tinggi. Okay, dan mostly student decision science ni, sains pemutusan dan tiga-tiga program bawah SQS ni, walaupun demand tak tinggi, tapi mostly ada student yang bila pergi praktikum, company akan offer dia untuk bekerja terus. Sebab dia banyak bantu company untuk buat keputusan. Contoh, kalau kita nak buat marketing kat mana, kawasan mana, mana yang sesuai, kita buat forecasting ataupun kita buat peramalan jualan kat mana. Itu saya bagi contoh sains pemutusan lah. Okay, sebab kan saya sebenarnya nak cerita, bukan nak cerita sains pemutusan. Saya nak cerita kadang-kadang benda yang kita tak tahu, benda yang kita tak minat, maybe kita tak terbuka minda kita. Kita tak pernah baca. Okay, so why not kita try dulu, tengok. Okay, why not kadang-kadang dalam satu atau dua semester bila kita belajar tu, kita jadi minat. Cinta selepas perkahwinan lah lebih kurang. Okay cikgu, clear. Okay, soalan seterusnya. Saya rasa ni soalan yang terakhir lah kot. Okay, doktor, saya adalah pelajar program asasi. Masalah sekarang saya belum menduduki muet. Bagaimana dengan permohonan UPU saya? That's why yang saya kata. Biasanya asasi ni dia akan buat asasi dekat UA kan. Biasanya dia akan buat dia akan buat muet on demand. Muet on demand. Okay. So try je apply UPU tu. Apply sebelum tarikh tutup dan submit sebelum tarikh tutup. Kalau kita tak, nanti mungkin bila you all akan duduki, macam UUM pun sama juga. Dia buat, dia punya muet dia lambat. Okay. So ada kemungkinan, macam mana nak kata ya, apply sahaja UPU tu. Okay, nanti kita akan, bila result UPU, bila result muet dah keluar tu, maka dia akan bagi, dia akan buatlah adjustment kat situ. Okay. The thing, the key is apply sahaja. Lepas ke tak lepas ke, apply saja. Okay cikgu. Okay, saya rasa itu saja soalan yang sempat saya bacakan untuk program hari ini. Kalau nak dikirakan banyak soalan tu, tapi masa mencemburui kita. Nanti apa boleh WhatsApp saya, doktor nak menjawab sekarang. Apa-apa pun, doktor pun dah tinggalkan nombor telefon in case nak berhubung direct dengan doktor, boleh, tak ada masalah kan doktor? Boleh. Okay, jadi terima kasih sekali lagi kepada Dr. Jaffrey di atas perkongsian pada hari ini. Okay, sebelum kita mengakhiri program hari ini, ada beberapa perkara yang ingin saya peringatkan untuk guru-guru yang mengikuti program pada hari ini. Jangan lupa mengisi link SPLKPM yang telah diletakkan di ruangan chat. Mungkin dah untuk pelajar-pelajar, bolehlah mengisi maklumat yang diperlukan untuk mendapatkan sijil digital
yang telah disediakan oleh pihak penganjur. Jadi kepada yang mengikuti program pada hari ini, saya mewakili unit bimbingan Kaunseling College Tunku Abdul Rahman Putra Sabak Penam mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang terlibat secara langsung dan tidak langsung pada hari ini. Jabatan Pendidikan Negeri Selangor, PPD Sabak Bernam, pelajar-pelajar KISTAP dan semua pelajar yang hadir pada program hari ini. Terima kasih sekali lagi. Saya akhiri dengan pantun. Tadi dah mula dengan pantun, saya tutup jugalah dengan pantun. Bunga dedap di atas para, anak dusun pasang pelita. Kalau tersilap tutur bicara, cemari di dusun maaf dipinta. Dari Kedah ke Pekansari, beli suasa di Kota Tinggi. Selesai sudah tugas diberi, di lain masa insyaAllah kita bersua lagi. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih doktor sekali lagi. Sama-sama.